imam muslimin muslimah sekalian, tahniah diucapkan sebab datang pada hari ini, pada pagi ini, yang mana Allah pilih kita untuk berada di rumah Allah, untuk berada di majlis ilmu, yang mana kita akan membicarakan tentang fiqh, darah wanita. Pastikan perempuan berada di majlis ilmu yang betul lah. Fiqh darah wanita, bukannya fiqh darah lelaki. Baik, kita jemput ya Al-Fadil Ustaz Radhi bin Idris, yang mana kiri ya muslimah, tandas dia di sebelah kiri saya, muslimin di sebelah kanan sana. Kita akan bermula pada pukul 8 pagi sehingga pada pukul 9.30. Itu untuk sesi yang pertama. 8 pagi sehingga pukul 9.30 pagi untuk sesi yang pertama. Kemudian kita akan berehat sehingga pada pukul 10 pagi. Kita akan berehat sehingga pada pukul 10 pagi. Di samping itu, kita ada cabutan mertua lah. Cabutan mertua yang disediakan, nombor-nombor pastikan muslimah sekalian dapatkan di majlis pendaftaran. Kemudian sesi kedua, kita akan sambung pada pukul 10 pagi sehingga pukul 12.30 tengah hari. Kemudian baru ada soal jawab sehingga pukul 1 petang. Kita akan habis tamat pada sebelum Zuhur insyaAllah, pada pukul 1 insyaAllah. Dan bagi yang belum dapatkan lagi nota-nota, sila dapatkan di majlis pendaftaran. Sila daftar, boleh dapatkan nota dan perlu bayar sedikit yuran RM5 sahaja . Dan bagi yang belum datang, nak datang pun boleh juga, kita terima . Bagi yang walk-in pun boleh juga. Sila maklumkan kepada kawan-kawan, anak-anak, ibu-ibu semua, nak datang pun boleh juga. Kita alu-alukan lah insyaAllah. Jadi tak buang masa, kita serahkan kepada Al-Fadil Ustaz Radhi bin Idris untuk meneruskan di sini. Dapat bawa masuk dulu insyaAllah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Pertama sekali mari kita rafa'kan kesyukuran, rasa terima kasih kita pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah masih lagi memberikan kita nikmat hidup, dikekalkan kita hidayah dan taufiknya, diberi kita sihat tubuh badan, dapat duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah dengan ilmu tersebut dapat kita membenarkan semua ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dilahirkan Islam, mujurlah Islam kita, bukan Islam baka dan keturunan semata-mata. Kerana apa? Allah mudahkan kita duduk untuk belajar ilmu-ilmu yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana fitnah ilmu pada akhir zaman ni, benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun, akan berlaku di akhir zaman ramai orang ibadah tapi sayangnya dalam keadaan jahil. Alhamdulillah hari ini kita keluar daripada gelap kejahilan kepada terangnya ilmu. Baik, program ini dinamakan Fiqhun Nisa, yang mana membawa maksud fiqah berkaitan dengan wanita. Setakat yang duk buat bedah kitab ataupun kursus, kat sini paling ramai orang muda sekali. Tempat lain semuanya 40 ke atas. 80% daripadanya 40 ke atas. Kat sini 80% 40 ke bawah. Tahniahlah pengurusan. Tak sangka pula ramai orang muda. Sepatutnya kena belajar waktu muda lah. Baik, semua dah dapat nota. Nota ni diambil, dibuat daripada beberapa kitab. Sebenarnya banyak kitab. Antara kitabnya, kalau kita tengok pendahuluan tu, rujukan tu, ada kitab Arab,
ada kitab Melayu. Pendahuluan tu belik belakang aja. Dan kalau kita tengok, untuk nak belajar berkaitan dengan darah-darah wanita ni amatlah susah nak cari sekarang ni. Dan kalau jumpa pun susah nak cari yang detail. Kalau ada pun kitab-kitab ataupun buku-buku yang dijual, terlalu payah untuk difahami dan terlalu tebal. Contohnya saya ada bawa beberapa kitab. Nak bawa banyak lagi takut tak muat. Yang pertama, depan kitab Sabil al-Muhtadin. Dalam kitab ni agak detail bincang berkaitan dengan haid, nifas, istihadah. Ada siapa yang belajar Sabil al-Muhtadin tahu, bagus kitab ni. Tapi bukan setebal ni lah, kat tengah-tengah dia berkaitan dengan ni. Tapi bahasanya agak lama, bahasanya lama. Yang kedua, yang contemporary, kitab ni nak angkat ni, kalau hempuk atas kepala mampus ni. Ni tebal kitab ni, agak-agak boleh baca, tengok pun dah pening. Ni Melayu, kalau kita Arab juga tebal ni, lagi pening. Kadang-kadang baca dah. Tapi nak faham tu pula payah. Baca boleh baca, nak faham pula payah. Ada yang nipis tapi terlalu ringkas. Jadi sebagai fardu kifayah dekat Puncak Alam, kawasan saya, jadi untuk melepaskan tuntutan fardu kifayah tu, seorang ustazah dia minta ajar. Sebelum tu tak tahu dia ustazah, dia telefon minta ajar dekat Muslimat dekat kawasan sana. Asal ni, asal dulu 3-4 tahun lepas, cakap lagi senang kalau orang perempuan cari ustazah untuk ajar. Dia kata, saya lah ustazah, cakap. Dan ustazah ni dia bawa beberapa orang ustazah untuk belajar sekali. Jadi kat sini kita dapat faham, walaupun ini berkaitan dengan orang perempuan, kadang-kadang ustazah sendiri pun tak hadam, tak mantap, sekadar simple. Jadi oleh kerana tu, saya buka kitab balik dan buatlah nota ni. Siaplah jadilah nota ni, nota ni. Dan kemudian teruslah, makin lama makin ramai, makin lama makin ramai, sehingga banyak masjid buat. Paling besar sekali Masjid Negeri lah buat, untuk minta untuk terangkan pada Muslimat. Kerana apa? Kerana ilmu ni agak payah. Dan sebab apa payah? Yang pertama, dia agak susah. Yang kedua, banyak banyak fahaman-fahaman yang dah salah dalam kepala, yang nak ubah tu sangat susah. Apa dia? Antaranya, darah datang 20 hari, sebanyak-banyak haid adalah 15 hari, maka hari ke-16 adalah istihadah, kan? Ha, itu sesat dan menyesatkan. Siapa dah ajar orang macam tu, wajib taubat. Sebab ajar-ajaran sesat, wajib taubat. Kemudian minta ampun. Kalau orang tu hidup lagi, suruh kata yang aku ajar itu, minta delete. Delete lah, sekarang zaman delete kan. Minta delete, belajar lain. Macam mana? Darah datang lebih daripada 15 hari, maka hari yang ke-16 adalah istihadah. Salah. Tak macam tu. Sebab apa? Sebanyak-banyak kan 15 hari, kan? Salah tu. Tak tahulah macam mana boleh faham macam tu. Itu antaralah, banyak lagi. Cuma hari ni, biasa saya buat ni, kalau nota tu 2 hari, daripada pagi sampai petang, esoknya pagi sampai ke petang. Tu, banyak tu. Jadi kita bukan pagi sampai ke petang, pagi sampai ke tengah hari aja. Jadi terpaksalah, tak boleh nak teruskan dalam bab nifas. Kalau cuma kalau ada soalan, tulis siap-siap hantar, terpaksa jawablah. Kalau bab nifas, hari ni tak boleh masuk nifas. Haid pun tak habis. Ha, tapi kurang-kurang kita nak lepaskan yang fardu ain dulu. Dan kurang-kurang nak betulkan banyak salah faham dulu. Baik. Sebelum tu sikitlah mukadimah. Sepatut mukadimah setengah jam. Saya pendek mukadimah 10 minit je. Pendahuluan. Ni kitab Kifayatul Muhtadi. Dan Ustaz Zaki dia ajar dekat sini kitab Kifayatul Muhtadi ni. Cuma muka surat, adalah muka surat tulis tu 69 Jawi tu. Yang dikarang kitab ni oleh Syekh Daud Al-Fatani. Sebenarnya bukan Syekh Daud, Syekh Muhammad Nur. Dia ketua Qadi Mekah 19
30-an, 924, 930. Dan yang di, yang karang asalnya adalah Syekh Daud Al-Fathani. Pendahuluan wajib atas suaminya jika perempuan itu ada baginya suami atau salah suatu daripada ibu, dan jika tertinggi dan bapanya, dan jika tertinggi sekalipun bahawa mengajarkan oleh suami itu akan isterinya dan mengajar dua ibu bapa akan anaknya, dan jika terturun sekalipun, maksud terturun ni anak cucu cicit lah, akan hukum haid dan nifas dan wiladah dan istihadah seperti barang yang akan disebutkan dia oleh musannif. Musannif ni pengarang. Dan wajib pula atas segala yang tersebut itu mengajarkan isterinya dan anak-anaknya akan makna haid dan makna nifas dan wiladah dan makna istihadah, supaya dapat ia mengenalkan dia dan melakukan hukum tiap-tiap satu itu atasnya. Maksudnya kat sini, haid ni mesti diajar oleh orang lelaki kepada orang perempuan. Siapa? Ayah wajib ajar anak perempuan, bukan ibu. Bila ajar? Pada umur lebih kurang 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lebih kurang tu lah. Kerana apa? Waktu 9 tahun berkemungkinan dah haid dah. Berkemungkinan. Jadi pada umur 7, 8, 9, 10 tahun ni orang perempuan, kanak-kanak perempuan yang belum datang haid, dia tak malu sangat dengan ayah dia. Ayah dia boleh ajar. Wajib atas ayah dia ajar. Wajib atas ayah dia ajar. Meh, ayah nak ajar. Ni dia. Cerita dia macam mana. Tamisnya macam mana. Wajib. Kalau ayah tak ajar, ibu wajib ajar. Ayah dan ibu tak ajar, berdosalah ayah dan ibu. Jadi kalau ayah dan ibu kita tak ajar, kitalah kita panggil kan. Walaupun saya lelaki, kira kitalah. Kita tak ajar, minta ampun terus. Astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkan ayah dan ibu aku sebab tak ajar. Memang berdosa. Berdosa, tak ajar berdosa. Kemudian kahwinlah dia. Kahwin-kahwin dapat suami. Apabila seorang suami berkewajipan mengajar seorang isteri berkaitan dengan hukum haid nifas ni, maka tiga orang dah berdosa. Kalau suami ajar isteri, suami berkewajipan mengajar isteri haid nifas dan istihadah, tiga orang dah berdosa. Pertama, ayah dia berdosa. Sebab sebelum dia jadi isteri orang, dia jadi anak orang dulu. Bila suami dia wajib ajar dia, maknanya dia tak tahu. Bila tak tahu, maknanya ayah tak ajar dia. Seorang ayahnya dah berdosa. Dan ibunya juga berdosa. Sebab kalau ayah tak ajar, ibu dapat cover balik. Ibu pun tak ajar, ayah dan ibu berdosa. Dan apabila baligh, dirinya sendiri juga berdosa. Kemudian kahwinlah dia, suami dia pun tak ajar dia. Empat orang berdosa. Ajar ni, ajar, wajib ajar. Jadi bila suami berkewajipan mengajar isteri, maknanya tiga orang dah berdosa. Sepatutnya suami tak wajib ajar isteri. Tak wajib. Kenapa? Sebab sebelum dia jadi isteri, dia jadi anak orang. Bila jadi anak orang, dia ada mak bapak. Jadi kat situ, kalau lah ibu dan ayah tak ajar istighfar, minta ampun terus. Sebagai mukaddimah, sabda Nabi SAW, hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Haid nifas istihadah ni adalah suatu yang telah disuratkan oleh Allah, yang telah ditakdirkan oleh Allah ke atas anak-anak perempuan Nabi Adam. Bukan apabila haid yang pertama, apabila Siti Hawa nenda kita turun ke bumi. Turun ke bumi, maka masa tu lah haid yang pertama. Dan bukan manusia je, haiwan juga ada haid. Contohnya monyet ada haid, beruk, orang hutan, dubuk, arnab, kelawar, unta, kuda rimau, anjing, semua ada haid. Ada haid. Bukan manusia je. Tapi kita pun manusia pun dipanggil hayawanun natiq. Haiwan yang boleh berfikir dan boleh bercakap. Kita lah tu. Yalah, kalau dalam istilah sains pun, kita pun termasuk golongan haiwan kan. Haiwan yang makan tumbuhan dan makan, apa dia panggil? Omnivore. Makan dua-dua. Carnivore kan? Betul? Jadi, bukan manusia je. Cuma
Yang ditaklifkan adalah manusia. Yang mukallaf, yang ada dosa pahala adalah manusia. Dan ianya wajib diketahui oleh orang perempuan sebab tu diri dia. Dan dia wajib diketahui oleh orang lelaki yang nak kahwin. Orang lelaki yang teringin nak berkahwin, niat dia nak berkahwin, wajib atas dia, wajib atas dia belajar. Sebab dia kena ajar isteri dia kalau isteri dia tak tahu. Dan dia kena ajar anak perempuan dia. Bagi orang lelaki yang tak nak kahwin, niat dia tak nak kahwin, dia tak wajib belajar. Tengoklah. Sepatutnya orang perempuan je belajar haid nifas. Kenapa orang lelaki wajib? Wajib bagi lelaki. Dan wajib atas suaminya. Jika perempuan itu ada baginya suami atau salah satu daripada ibu dan bapanya, wajib ajar. Bila wajib ajar, lelaki wajib ajar, bila lelaki wajib ajar, maknanya dia wajib belajar. Macam mana nak ajar kalau dia tak belajar? Jadi bagi seorang lelaki yang tak berniat nak kahwin sampai mati, maka tak wajib baginya belajar. Sunat je bagi dia belajar. Kerana apa sunat? Kerana ilmu ni bukan ulama reka. Ilmu ni daripada Nabi SAW. Apa saja yang keluar daripada Nabi, ia adalah sunat. Okey. Dan suami juga dia kena ada tentang ilmu haid nifas ni. Sebab dia bukan ada kena mengena dengan orang perempuan aja. Dia ada kena mengena dengan orang lelaki juga. Memang dia akan kena mengena dengan ibadah seorang perempuan. Tetapi dia juga terbabit dengan nikah cerai rujuk. Ada kena mengena. Itu berkaitan dengan orang lelaki tu. Nikah cerai rujuk, ada interaksi suami isteri. Itu lelaki kena tahu. Ada pantang larang mengikut kaedah syarak. Sebab tu lelaki pun kena tahu. Waktu macam ni haid, waktu macam ni tak haid, tak boleh bersama dan sebagainya. Wajib tahu. Dan kerana itulah apabila baru-baru kahwin, sunat mandi suami isteri. Sebenarnya bukan baru kahwin lah, sampai ketua pun mandilah sama-sama pun, tak ada aurat lah. Kerana apa? Bukan semata-mata mandi sama-sama tau. Tujuannya suami nak pantau isteri. Tahu ke cara mandi wajib dengan betul? Duduk ke basuh betul ke? Kerana itulah suami isteri, suami yang pandai ya, bukan wajib, digalakkan untuk mandi sama-sama masa mau kahwin. Rupanya aku kahwin tak reti mandi hadap besar. Macam tu. Masa itulah nak ajar. Dan antara ciri takwa dengan meningkatkan ilmu iman dan amal. Kerana takwa tu gabungan daripada iman yang teguh, ilmu yang dalam, amal yang kuat. Jadi kita hidup nak takwa. Tanpa pengetahuan yang lengkap berkaitan dengan haid nifas istihadah ni, pastinya takkan boleh jadi takwa. Takkan boleh. Takkan memadai. Jadi tanpa melalui pendidikan yang sempurna, ramai orang akan rasa benda ni remeh temeh. Nasib baik juga saya mukadimah, ada ramai lagi nak masuk. Tak nak masuk lagi, bimbang. Sebab kalau tertinggal yang awal, yang hujung tidur je lah. Pukul 10 nanti tidur je lah. Kalau tak yang awal ni yang penting. Lepas tu saya ingat terima sikit lagi kot, ada lagi orang datang. Jadi tanpa melalui pendidikan agama yang sempurna, ramai rasa benda ni remeh temeh, tak ada kena mengena dengan hukum syarak. Padahal ulama' dah bincang secara detail lah. Secara detail lah. Baik. Seterusnya, yang ini saya tak nak teruskan. Bacalah sendiri. Kerana apa? Kerana kita tak cukup masa. Walaupun baru mula dah tak cukup masa lah. Tak cukup masa. Dan ini boleh faham. Hukum mempelajarinya adalah fardu ain, bendalir ataupun cecair yang keluar daripada tubuh badan seorang lelaki dan ada juga seorang perempuan. Dalam bab ni perempuan. Bendalir bersifat air. Saya tak baca lah. Boleh baca sendiri. Baligh-nya lelaki atau perempuan tanpa keluar mani, atau kalau orang perempuan tanpa keluar haid, maksimumnya ada 15 tahun. Pada umur 15 tahun, secara automatik seorang perempuan baligh walaupun tak keluar haid. Seawal-awal baligh orang perempuan adalah 9 tahun, tapi dengan syarat keluar haid.
Kalau dia tak keluar haid, umur 30 baru keluar haid, umur 15 wajib bagi dia baligh. Boleh tak? Baligh terpaksa. Walaupun tak keluar haid, tetap baligh. Maksimum lah. Orang lelaki juga macam tu. Kalau mimpi, 9 hingga 15. Kalau 15 tak mimpi-mimpi, baligh dia 15. Ah, ha, sama lelaki dengan perempuan. Cuma pertama kiraannya dalam bentuk qamariyah. Yang kedua, orang lelaki dia baligh dengan cara visual, dengan cara bayangan, dengan cara berangan. Boleh ikut sebut yang tu? Orang lelaki dia baligh tu dengan cara visual. Visual mereka aktif bila baligh. Tu orang lelaki. Kena faham lah sifat yang Allah cipta. Bukannya sebab tu ada orang lelaki mata keranjang, orang perempuan tak ada mata keranjang. Sifat orang lelaki dah macam tu. Sifat apa? Mata. Kerana tu kena belajar menundukkan pandangan lelaki dan perempuan. Jadi orang lelaki cara dia baligh dengan mimpi. Mimpi ni bayangan, bukan betul. Cara orang lelaki baligh juga kalau bukan sebab mimpi, dengan cara berangan. Semua tu khayalan. Betul. Jadi bila dia baligh, visual dia akan aktif. Apa dia visual? Pandangan dia akan aktif. Tengok, 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 tengok. Itu cara orang lelaki, cara orang lelaki baligh. Berbeza dengan orang perempuan. Orang perempuan dia baligh dengan emosi. Darah-darah ni emosi. Ada orang tak boleh tengok darah, pitam. Darah-darah ni emosi. Orang perempuan, kerana itulah balighnya orang perempuan, dia akan lebih kepada emosi dan bernafsu dalam kehidupan dia. Itu orang perempuan, Allah takdirkan dah macam tu. Kerana itulah ulama berpendapat orang lelaki yang baligh umur 15 tahun, baligh terpaksa ni, bukan baligh kerana mimpi, ini adalah lelaki grade A. Dapat tahu anak orang, dapat tahu anak orang, anak orang lah, dapat tahu anak orang tak pernah mimpi. Ni untuk mak-mak lah. Eh, anaknya tak pernah mimpi, dia baligh umur 15. Maknanya tak pernah mimpi lah. Baligh terpaksa. Cop lah buat menentu. Kerana apa? A, grade A. Dalam kepala dia tak ada benda mengarut. Sebab tu dia tak mimpi. Yang mimpi ni umur 12 dah mula bayang macam-macam. Bila macam tu, permulaan baligh dia dah tak cantik. Okay, itu bagi lelaki lah. Bagi perempuan tak adalah. Jadi kat situ pentingnya mencatatkan tarikh bila baligh. Perlu catat tarikh lahir anak. Bukan baligh, tarikh lahir anak. Catat qamariyah dan syamsiah. Berapa muharram ni? Bulan Syawal, berapa Syawal? Catat. Untuk tahu bila? Bila dia baligh. Kalau tak keluar haid, bila dia start wajib sembahyang bagi dia? Baru boleh tahu. Kalau lelaki, kalau tak mimpi-mimpi, bila dia start baligh? Lepas tu wajib catat. 15 tahun tepat. Dia panggil tahdidan. Tepat 15 tahun. Kalau tidak, tak tahu kan? Kalau tidak, tak tahu dah masuk ke belum, nak kira macam mana. Kerana itulah kena catit. Bagian yang baru nak dapat anak, catit. Jadi kita boleh kira pada berapa hari bulan dia akan baligh. Yang terpaksa baligh ni lah. Kalau umur 12 dah keluar haid, 12 lah baligh. Kalau umur 12 dah mimpi, 12 lah mimpi bagi lelaki. Habis. Baik, ini hukum bendalir yang bersifat air. Najis, mazi, wadi, ketuban, keputihan dan air kencing. Wajib dibasuh serta membatalkan wuduk. Suci mani dan lembapan wanita. Dia panggil rutubah al-farj. Lembapan wanita. Lembapan wanita ni kita akan bincang sikit. Lembapan wanita, ramai orang soal. Dia kata batal tak wuduk ataupun najis tak? Lembapan wanita tak najis. Dia biasanya tujuan keluarnya lembapan wanita ni bagi mengekalkan sifat ekosistem faraj perempuan supaya jadi neutral. Dia bukan najis. Dia sama macam peluh ataupun air liur. Yang najis adalah keputihan. Keputihan adalah najis. Dia panggil discharge. Ini adalah najis. Dan kerana dia keluar daripada pangkal rahim. Jadi ada bezalah. Keputihan, keputihanlah. Kalau lembapan faraj dia macam peluh, maka dia tak najis. Saya tak nak panjangkan bab ni. Saya nak masuk bab haid terus.
bendala bersifat darah. Haid, darah haid adalah darah yang keluar dari hujung rahim perempuan yang berumur 9 tahun atau lebih dengan kiraan tahun qamariah di dalam keadaan sihat. Dari segi bahasa dia masuk sailan. Darah tabi'i yang keluar daripada penghujung rahim perempuan ketika sihat tubuh badannya. Jadi kat sini kita biasa sebut apa dia? Darah tak sembahyang ke? Uzur. Uzur tu apa maksud dia? Uzur tu bukan maksudnya darah tu darah uzur. Seseorang perempuan yang tak keluar darah haid, dia dinamakan orang sakit. Kalau keluar darah haid, dia namakan sihat. Jadi maksudnya darah haid adalah darah sihat, bukan darah uzur. Habis uzur tu apa? Uzur daripada melakukan puasa dan solat dan baca Quran sebagainya. Bukannya keluar je maknanya uzur, sakit. Bukan. Salah. Darah sihat, tak keluar itu yang tak sihat. Nifas, darah yang keluar dari rahim perempuan selepas melahirkan anak sekalipun berupa segumpal darah. Istihadhah, darah yang keluar dari rahim perempuan pada masa yang bukan masa haid dan bukan masa nifas. Fasad, talak, darah yang keluar dari rahim perempuan ketika umurnya belum sampai 9 tahun sebelum melahirkan atau yang keluar bersama-sama dengan anak. Contohnya keluar pada umur 8 tahun darah bagi orang perempuan. Keluar, dia bukan haid, dia tak balik lagi, dia darah rosak. Cuma ada beberapa istilah dipanggil, pertama dipanggil istihadhah, talak dan fasad. Tiga darah ni sama. Apa dia? Tiga darah ni istihadhah. Kadang-kadang banyak sangat istilah pun tak guna. Yang penting faham, bukan nak istilah sangat pun. Jadi kalau kata darah tu darah fasad bukan istihadhah, sebenarnya sama je. Darah fasad, darah talak, darah istihadhah sama dari segi maksud. Maksudnya apa? Wajib solat, wajib puasa walaupun ada darah. Itulah maksud istihadhah. Dan masyhur kaedah ulama, ini ada antara dhabit yang penting. Masyhur dengan kaedah ulama disebut tak kira darah tu datang dari mana selagi dia keluar daripada rahim, tempat yang biasa keluar, kita tidak persoalkan dia keluar tu kenapa. Keluar kerana kanser, keluar kerana ketumbuhan, keluar kerana uri jatuh, keluar kerana silap makan, banyak makan nanas. Apa lagi keluar darah? Keluar kerana banyak buat kerja berat. Keluar kerana jatuh tangga. Tergolek-golek jatuh tangga. Lepas jatuh keluar darah. Keluar kerana dia taekwondo, silat, kena sepak kat perut. Keluar. Contohnya tu. Keluar darah. Cukup syarat haid. Ini bukan darah haid. Ini darah sebab jatuh tangga. Tergelincir. Tak dipersoalkan kenapa keluar. Mana puncanya? Janji keluar ikut saluran yang biasa keluar, dia ada dan cukup syarat dia haid. Ini topik penting. Jadi maksudnya asal keluarnya darah cukup syarat haid, dia adalah haid. Sebab dia keluar tak dipersoalkan. Kenapa dia keluar? Keluar sebab apa? Doktor cek ada ketumbuhan. Kerana tu keluar. Walaupun macam tu, janji keluar. Sebab saya cakap awal-awal tak nak ada soalan ni lah. Doktor cakap ini bukan haid, ini darah penyakit. Doktor biar dengan doktor. Biarkan dia. Kenapa? Kerana itu kajiannya. Asalkan darah tu keluar dan cukup syarat-syarat haid yang katakan bincang selepas ni, dia adalah darah haid. Tak kira sebab apa. Okey. Faham ah? Jadi orang perempuan keluar haid, maknanya bila keluarnya haidnya dekat orang perempuan, maka dia nama perempuan normal dan sihatlah tubuh badannya. Bagi lelaki juga, walaupun lelaki ada 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang, bagi lelaki juga wajib keluarkan darah juga dengan cara berbekam. Kerana itu lelaki sangat bagus untuk berbekam. Kerana apa? Ada darah kotor dalam badan yang sistem badan tak keluar dengan sendiri. Dia tak muntah ke apa, tiba muntah keluar darah. Tak ada macam tu orang lelaki. Dia terpaksa keluar dengan sendiri dengan cara berbekam. Orang perempuan dia ada sistem yang canggih. Allah buat sistem badan dia keluar dengan sendiri. Baik, habis. Istihadhah. Istihadhah maksudnya, soalan? Oh, kereta WYS 7294 MyV. Kereta tak boleh lalu, sila alihkan. Lori sampah. Lori sampah tu kita langgar dia pun kita masalah, dia langgar kita pun kita masalah. Jadi sila alihkan kereta WYS 7294 MyV. Istihadhah.
jika keluar darah istihadah, maka semua perkara yang diharamkan waktu haid dibenarkan. Apa yang diharamkan waktu haid? Solat dibenarkan, bukan dimalangkan, malah wajib solat. Puasa pun wajib, baca Quran boleh, i'tikaf dekat masjid boleh, istimta, maksudnya bersenang-senang antara suami isteri boleh, wati, jimak juga boleh dan sebagainya, semua boleh. Bila istihadah, darah istihadah keluar, semua perkara yang diharamkan halal. Cuma nak tentukan istihadah tu apa. Tambah-tambah sekarang ni pentingnya banyak pemakanan kita ada toxic chemical, makanan segera 3-in-1, semua tu menyebabkan biasa umur 40 dah badan dah gelong, sistem dah lari. Jadi dia keluar ikut dan. Ikut dan keluar, kadang-kadang keluar 3 hari, selang seminggu keluar balik. Selang seminggu keluar balik. Kerana apa? Makanan kita kadang-kadang. Jadi perlu tahu istihadah tu yang mana supaya waktu yang wajib solat kita solat. Walaupun ada darah. Nak kena tahu status darah tu. Okey? Darah haid dengan darah istihadah keluar daripada saluran urat yang berbeza. Berbeza. Dia tak sama. Dari segi perubatan, darah istihadah mengikut kajian-kajian ahli perubatan berpunca daripada hormon, persekitaran dan pemakanan. Dari segi hukum syarak, dia berpunca daripada gangguan syaitan. Syaitan ganggu, cakar, koyak, soyok, tau soyok, garu. Dia garu rahim perempuan. Istihadah ni dari segi perubatan moden betul, dia sebab hormon. Tapi dari segi perbuatan Islam, dia bukan sebab hormon. Memanglah dia sebab hormon. Hormon tu jadi macam tu kerana syaitan. Dia duk garu. Hamnah binti Jahsy berkata, aku pernah mengeluarkan darah penyakit istihadah yang banyak sekali, maka aku menghadap Nabi SAW untuk bertanya. Beliau bersabda, innama hiya raqdatun min raqdatis syaitan. Itu hanyalah gangguan daripada syaitan. Bukannya darah tu haid, bukan. Tu gangguan syaitan, kata Nabi. Hamnah binti Jahsy ni adalah adik-beradik kepada Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ni ummul mukminin, isteri Nabi. Maksudnya ipar, tanya Nabi. Dan Zainab ni ummul mukminin ni asalnya anak Nabi, anak angkat Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi kahwin, kemudian cerai. Waktu tu anak angkat seolah-olah macam anak betul. Jadi Nabi nak menepis yang bahawasanya anak angkat ni bukan anak betul, cuma anak angkat. Nabi kahwin dengan apa? Bukan menantu lah. Anak angkat dia punya bekas isteri. Ha, macam tu. Menjadi ummul mukminin. Dia panggil Zainab binti Jahsy ummul mukminin, Habibah binti Jahsy, siapa pula? Isteri kepada Abdul Rahman bin Auf. Hamnah binti Jahsy adalah siapa? Adalah yang hadis ni, yang meriwayatkan hadis ni. Ketiga-tiga ni adik-beradik binti Jahsy semua, dan ketiga-tiga ni ada istihadah. Dapat kita faham istihadah diwarisi. Macam gaut, macam darah tinggi, macam manis, macam tu juga. Biasa kalau ayah ada, mak bapa ada, anak juga ada kan. Sama juga istihadah. Dan istihadah, datangnya darah istihadah ni biasanya waktu hujung dan waktu awal. Pada permulaannya orang perempuan tu nak baligh, syaitan akan kacau supaya permulaan hidupnya, dalam kitabnya, dalam kitab tulis baik buruknya, permulaan balighnya dah tinggal sembahyang, berdosa dulu. Dia seronok, syaitan tengok, seronok tengok. Kita kalau boleh first ni nak cantik-cantik lah tu. Yang selepas dah tu barulah ada dosa kot. Setiap orang mesti ada dosa. Tapi syaitan tak nak. Macam mana? Dia nak biar awal-awal dah dosa dah. Dan juga syaitan akan kacau bila hujung nak menopause. Dia akan kacau. Inilah kali terakhir syaitan dapat kacau berkaitan dengan darah wanita. Syaitan nak kacau. Jadi sekarang ni, sekarang itulah wajib belajar. Dan zaman sekarang ni, bukan sekadar awal masa mula haid dengan akhir je. Tengah-tengah pun ada dah sekarang ni. Saya tahu sebab soalan datang berderu-deru. Bila kita soal, saya ingatkan soalan ni dalam kitab je ada. Tak logik. Hari ni merah, esok hitam, lusa kuning, merah, hitam, hitam, merah. Tak ada dua hari, merah, hitam, merah. Ingat kan cerita? Dalam tu ada dalam kitab Sabilul Muhtadin. Ini tak kot.
sekadar ulama buat masalah dalam hukum fiqah, dalam kitab fiqah je kot. Sekali ada orang tanya, betul? Betul jadi. La ilaha illallah, rupanya memang jadi. Baik, terus. Nak bagi istilah dulu. Hukum bendali bersifat darah. Najis, haid nifas wiladah. Najis juga fasad talak istihadah. Cuma bezanya satu je. Haid nifas wiladah. Wiladah haram solat. Fasad talak istihadah wajib solat. Tu je bezanya. Okay. Saya tak nak panjangkan benda ni. Masa tak cukup. Istilah yang perlu faham. Ni. Seterusnya. Dia panggil mani'. Saya akan guna perkataan ni. Mani' adalah penghalang. Maksud dia adalah penghalang. Penghalang apa? Penghalang ibadah. Bila saya sebut ada mani', maksudnya ada penghalang. Penghalang apa? Penghalang ibadah. Tiada mani', tiada penghalang. Bila tiada penghalang, tiada penghalang apa? Penghalang ibadah. Contohnya, datangnya darah, darah haid. Boleh sembahyang tak? Tak boleh sembahyang, orang cakap sebab ada darah kan? Sebenarnya bukan sebab ada darah. Ayat yang tepatnya, ada mani'. Mani' tu ada penghalang. Penghalang apa? Penghalang ibadah. Mana penghalang ibadah? Tu haid, keluar darah. Ha, nampak? Jadi sama juga untuk solat, wajib ada wuduk. Dia nak solat, boleh solat tak? Tak boleh. Kenapa? Ada mani', ada penghalang. Penghalang apa? Penghalang ibadah. Apa penghalang ibadah dia? Tak ada wuduk. Jadi dia wajib ambil wuduk. Ha, itulah maksudnya. Jadi bila saya sebut ada mani', maksudnya ada penghalang ibadah, iaitu haid, nifas. Okay. Yang ini juga tak perlulah saya teruskan. Sifat haid pada kebiasaan orang perempuan lebih maklum. Cuma colournya, ada beberapa colour yang kadang-kadang kita tak terfikir pun colour. Colour yang biasa adalah hitam, merah, coklat, sufrah, kudrah. Kalau hitam putih, memang tak nampak lah yang tu. Sepatutnya kena buat colour yang itu. Tapi tak apa, saya ada tulis hitam, merah, coklat, sufrah, kudrah. Sufrah, kudrah. Sufrah ni macam kuning, kudrah ni macam warna tanah. Ini adalah warna-warna haid. Cuma ada juga dalam keadaan tertentu keluar haid warna hijau, dan setengah kitab tulis ada warna purple. Ha, saya tak tahu. Itu dalam kitab tulis warna-warna dia. Dan sifat haid adalah kental, berbau dan panas. Okey. Kerana itulah sifat yang panas ni menyebabkan akan ada gangguan emosi. Kerana itu juga antara keadaan yang tidak diambil kira sebagai derhaka kepada suami bila isterinya buat sesuatu yang agak berlebihan ketika dia haid dan nifas. Tak kira derhaka. Cepatlah bang. Alamak. Mana boleh tinggi suara dengan suami? Sebab apa? Tak dikira derhaka. Cuma waktu bila? Waktu ni je haid nifas. Waktu lain derhaka dah macam tu. Ha, bila dia panas, tapi jangan melampau-lampau. Maksudnya kalau terlebih daripada biasa, masih tak dikira derhaka. Kerana apa? Sistem badan tu apa dia? Panas. Waktu keluar tu panas. Bila panas, panaslah. Syaitan nak kacau lagi. Jadi tak dikira derhaka. Walaupun lebih sikit, cakap kasar ke, tak jawab ke, cepatlah saya tanya ni. Diam je contohnya kan. Ha, gangguan emosi, tak dikira derhaka. Yang ini juga orang lelaki kena tahu. Kata, awak tak jawab, awak tak ni, berdosa awak. Awak derhaka. Tak, waktu ni tak derhaka. Ha, waktu ni tak derhaka. Waktu suci, derhaka lah kalau buat macam tu. Bila berlebihan. Dan emosi juga memang mempengaruhi perjalanan seorang wanita. Diriwayatkan, apabila Siti Sarah. Siti Sarah ni siapa? Isteri siapa? Bukan penyanyi. Isteri Nabi. Isteri Nabi Ibrahim. Masa tu setelah Siti Sarah tak dapat anak lama tak dapat anak, kemudian dikahwinkan isterinya sendiri, dan Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar kan. Siti kahwin dengan Siti Hajar, kemudian dapat anak, lepas tu berlakulah peristiwa air zam-zam dan sebagainya lah. Kita bukan cerita bab sirah ni. Kemudian habis cerita tu, bab tu, kemudian disungguh tu bersembelih kan? Sembelih Nabi Ismail. Sembelih-sembelih. Kemudian bertukar jadi kibas. Okey. Habis pada tu,
Hiduplah dia kembali dengan Siti Sarah. Dia tak cerai pun dengan Siti Sarah. Cuma dapat anak lah. Kemudian masa kahwin dengan Siti Sarah, tak ada, memang tak dapat anak. Setelah kahwin dengan Siti Hajar, dapat anak. Isteri dia benarkan dia kahwin, dapatlah anak. Tapi ada pada Siti Hajar, Nabi Ismail, dan akhir sekali Nabi Muhammad SAW, daripada situlah keturunan. Kemudian selepas pada itu, selepas dah selesai masalah korban sebagainya, dua malaikat datang nak hancurkan kaum Nabi Lut, nak terbalikkan bumi kerana diorang LGBT. Jadi nak terbalikkan bumi. Jadi masa nak terbalikkan, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim sepupu. Jadi sebelum nak pergi terbalikkan kaum Nabi Lut punya apa tu, Sodom tu, sebelum nak terbalikkan, dia singgah dulu dekat rumah Nabi Ibrahim. Masa tu ada Siti Sarah sekali, untuk maklumkan bahawa Tuhan kamu mengatakan kamu akan dapat anak dengan Siti Sarah. Ha. Jadi lepas dah bagi tahu, terus dia pergi terbalikkan kaum Nabi Lut tu lah, cerita kat sana. Jadi masa dengar tu, Siti Sarah terkejut. Dan Siti Sarah ni suka gelak, suka ketawa, perempuan yang suka ketawa. Dia gelak, aku mandul. Maksud mandul apa? Maksudnya mungkin haid tak keluar. Tak ada, aku tak boleh dapat anak. Ini adalah pesanan dari Tuhanmu. Oh, seronoklah dia. Kat sinilah ulama-ulama dia cuba ambil istimbat beberapa kaedah. Kalau tak dapat anak, suruh isteri kahwin tu lagi. Suruh suami kahwin satu lagi. isteri suruh suami kahwin satu lagi. Bila dapat anak dekat sana, senang dapat anak. Cuma ada ulama mengatakan apa tau? Tak payahlah kahwin macam tu, ambil anak angkat. Nampak tak? Sebab tu lah biasa orang tak dapat anak dan ambil anak angkat. Sebenarnya hukum apa ni, perkara asalnya adalah benarkan ataupun relakan lah, tu kot. Relakan suami kahwin, elok cari lagi suruh dia kahwin. Kalau dapat anak yang itu, maka insyaAllah dapat anak yang ni. Haa, macam tu. Ataupun kalau tak nak, gunalah tahap yang kedua. Apa dia? Ambil anak angkat. Bila ada anak, mudahlah nak dapat. Itulah dari asal usulnya. Kalau tidak, mana asal usul? Tak dapat anak, ambil anak angkat. Mana asal usulnya? Lepas ambil anak angkat, 3 bulan je, dapat anak. Biasa saya jumpa banyak. Lepas ambil anak angkat, dapat. Lepas ambil, dapat. Ha, itulah. Tapi yang kalau nak yang lebih mantap, bagi je lah kahwin. Masalah. Okey, ambil kat situ. Umur haid. Saya tak nak masuk. Ni ringan sangat ni. Kejap lagi, bisa dia lah kejap lagi. Tak ada nak gelak lah lepas ni. Tengok. Umur haid, mazhab Syafi'i, permulaan 9 tahun Qamariyah, 62 tahun maksimum sebanyak-banyak. Setengah ulama' mazhab Syafi'i kata, dia tak ada maksimum. Selagi keluar darah, dan darah tu menepati syarat-syarat haid, maka dia haid. Ha, tapi kita ambil lah sebanyak-banyak 62 tahun, dan ada mazhab-mazhab yang di bawah tu boleh baca. Mazhab Hanafi 55, mazhab Maliki 70, mazhab Syafi'i 62, mazhab Hanbali 50 tahun. Dan kiraan adalah kiraan 9 tahun tadi, Qamariyah. Kalau dalam Syamsiah, 8 tahun, 8 bulan, 21 hari. Kalau ikut darjah 2 selepas pertengahan tahun. 8 tahun, 8 bulan, 21 hari. Jadi kalau keluar 8 tahun, 8 bulan, 21 hari, ataupun 9 tahun Qamariyah, keluar darah, maka darah itu adalah darah haid. Keluar sebelum 9 tahun Qamariyah, darah bukan haid. InsyaAllah. Okey. Tempoh paling haid paling singkat dan paling panjang menurut mazhab fiqh. Mazhab Hanafi 3, minimum 10, maksimum. Sesaat mazhab Maliki, ikut keadaan, maksimum. Satu hari mazhab Syafi'i 15 hari. Kita akan detailkan mazhab Syafi'i ni. Satu hari mazhab Maliki sekurang-kurang satu hari, sebanyak-banyak 15 hari. Sama macam mazhab Syafi'i. Okey. Tempoh haid menurut mazhab Syafi'i, sekurang-kurangnya sehari semalam, iaitu 24 jam, kebiasaan 5 hari, 6 hari atau 7 hari, sebanyak-banyaknya 15 hari, 15 malam. Haid dikira berdasarkan tempoh masa, bukannya kuantiti. Kuantiti itu banyak sikit. Bukan. Haid ditentukan tempoh masa. Maksud tempoh masa tu walaupun sedikit keluar, sikit sangat, tapi berterusan 7 hari, maka 7 hari haid. Dalam keadaan lain, keluar dengan banyak 7 hari juga haid. Maksudnya, sikit atau banyak haid tu tak mempengaruhi darah tu haid ataupun tidak. Janji ada, dia haid. Sikit banyak tak mempengaruhi.
Okey. Cuma kena faham satu perkara, dobek ni penting sangat. Apa dia? Sekurang-kurang haid adalah 24 jam ataupun kita panggil sehari semalam. Yang ni kena tambah. Apa dia? Dalam masa 15 hari. Ni penting. Dalam lingkungan 15 hari. Kadar 24 jam dalam 15 hari. Bukannya haid adalah 24 jam. Bukan. Haid adalah 24 jam dalam masa 15 hari. Dengan kita tambah dalam masa 15 hari, hukum berbeza. Contohnya, datang 12 jam hari pertama. Hari kedua datang 12 jam. Jadi berapa? 24 jam. Maka haidnya 2 hari. Hari pertama datang 20 jam. Lepas tu berhenti. Dia bukan haid. Kenapa? Kerana 20 jam. Okey. Pada hari ke-10. Hari mana? Hari pertama tu datang 20 jam. Berhenti. Bukan haid. Sebab apa? Haid sekurang-kurang sehari semalam. Itu baru 20 jam. Sekurang-kurang 24 jam. Kemudian hari kedua suci 3, 4, 5. Sampai hari ke-10. Datang balik 20 jam lah kita kata. 20 jam kan? 20 jam. 40 jam. Lebih daripada 24 jam. Maka haidnya adalah hari pertama. Dan hari ke-10 dan dekat tengah-tengah yang kering tu dipanggil dihukum haid juga. Haidnya adalah 10 hari. Kaedah dia apa? Haid adalah 24 jam dalam lingkungan 15 hari. Contoh yang ekstrim, yang sangat ekstrim, yang jarang terjadi, saya saja bagi contoh maksimum. Datangnya 12 jam pada hari pertama, datang hari ke-15 12 jam lagi. Haidnya adalah 15 hari. Kerana haid adalah darah yang keluar 24 jam dalam masa 15 hari. Ataupun boleh jadi juga 3 hari keluar darah, 3 hari suci, kering. Kemudian keluar balik 3 hari. Jadi 3, 3, 3, 9 lah. 3 hari keluar darah, 3 hari kering, 3 hari seterusnya keluar balik darah. Jadi haidnya adalah 9 hari. 9 hari. Kerana apa 9 hari? Kerana masih lagi dalam 15 hari. Ah, kat sinilah nak guna kaedah apa dia? Sebanyak-banyak haid adalah 15 hari. Kan? Yang orang salah pakai, salah guna macam mana kaedah ni? Datang darah 17 hari, dia kata hari ke-16 tu isi apa? Kenapa pula hari ke-16 isi apa? Sebab kan sebanyak-banyak haid 15 hari, salah guna, salah tempat. Bukan guna dekat situ, bukan guna dekat situ. Hari ke-16 tu belum tentu haid. Belum tentu walaupun keluar darah. Belum tentu. Belum tentu haid. Jadi kat sini kita kena faham, darah yang keluar dalam 15 hari walaupun berselang-selang, dia adalah haid, termasuk hari yang kering. Itu dia panggil naqa' dan fatrah tu. Nanti kemudian tu istilah tiga je kena, tak banyak istilah. Pertama kena hafal mani', penghalang. Yang kedua fatrah, yang ketiga naqa'. Ada ni tu. Tiga ni dah tahu cukup dah. Tak payah banyak-banyak. Kalau saya tengok ada orang mengajar, dia lagi banyak. Mubtada'ah lah, mu'tadah lah. Itu lagi penting. Biar. Mutaghayyirah lah. Macam-macam lagi. Jadi biar. Yang itu tak apa. Tak apa. Tak payah istilah banyak-banyak. Istilah tiga ni je. Fatrah, naqa', nanti kita akan bincang. Dah ada kat dalam tu. Dan untuk permulaannya apa? Mani', penghalang. Penghalang ibadah. Jadi, walaupun tak berhubung, dia adalah haid. Jadi macam mana keadaannya? Contohnya keluar 4 hari, tak keluar balik 3 hari, kering 3 hari, keluar balik 4 hari. 4, 3, 4. 4 hari, 4 hari. Depan 4 hari, belakang 8 hari. Tengah hari yang kering tu ada 3 hari. 11 hari ya semua. 4, 4, 8, 9, 10, 11. 11 hari. Jadi haidnya berapa? Haidnya adalah 11 hari. Kenapa haidnya 11 hari? Kan ada kering kat tengah 3 hari. Kenapa semua sekali? Ya, semua sekali. Kenapa pula haidnya ada 5 hari? Masa ni lah baru boleh... kenapa pula haidnya 11 hari? Masa ni lah baru boleh guna kaedah apa dia? Kan sebanyak-banyak 15 hari, kat situ baru guna kaedah tu. Bukan guna apabila datang 20 hari contohnya, hari ke-16 confirm lah istiadah. Sebab apa pula istiadah hari ke-16? Kan sebanyak-banyak 15 hari, tu salah tempat. Salah tempat. Salah tempat. Jadi, terus lagi, tak apa. Tu baru sikit, masukkan dulu. Rumusan dulu. Jadi rumusannya ada 5. Umurnya lebih 9 tahun. Ni syarat, syarat apa tau? Syarat haid. Cukup 5 ni, tolong ingat 5 ni. Gigit dengan geraham. 5 ni. Ini, apa jadi pun, ini adalah haid. Apa jadi pun. Umur dia lebih 9 tahun. Darah yang keluar sekurang-kurang 24 jam ataupun lebih. Ataupun kita panggil sekurang-kurang dalam masa 15 hari.
sekurang-kurang 24 jam dalam masa 15 hari. Yang ketiga, tidak lebih 15 hari darah tu. Yang keempat, sucinya mesti sekurang-kurang 15 hari. Yang kelima, bukan selepas melahirkan. Selepas melahirkan namanya insya-Allah. Jadi umur dan selepas melahirkan ni biasanya kita dah fahamlah. Betul tak? Jadi maksudnya yang syarat haid yang betul-betul kena ingat ada tiga. Lebih 24 jam, tak lebih 15 hari, dah suci 15 hari. Faham? Dah suci. Dah suci 15 hari. Untuk namakan dia haid, kita tengok. Keluarnya darah. Keluar darah 3 hari kemudian berhenti. Okey. Haid ke tak? Mesti orang cakap haid. Jangan cakap haid dulu. Tengok dulu. Pertama, lebih 9 tahun ke tak? Oh, lebih 9 tahun. Keluar lebih ke 24 jam? Dalam masa 15 hari tu? 3 hari. Lebih lah. Cukup 2 syarat. Lebih tak 15 hari? 3 hari tak lebih 15 hari lah. Cukup 3 syarat. Dah suci ke 15 hari? Ah, ni penting. Dah suci ke 15 hari? Dah 20 hari dah suci. Okay. Cukup syarat yang keempat. Lepas melahirkan ke? Tak, masa bila pula mengandung. Maka cukup 5 syarat baru nama haid. Keluar darah 7 hari. Saya tak nak ambil umur dan selepas melahirkan, saya tak nak ambil lah poin ni sebab kita dah faham semua. Tiga yang penting. Datangnya darah 7 hari. Darah haid ke? Sabar dulu. Biasa datang 7 hari. Sabar dulu. Biasa tak biasa? Keluarnya darah 7 hari ni, betul berhenti. Lebih 24 jam tak? Ya, lebih 24 jam. Sebab 7 hari kan lebih 24 jam. Lebih tak 15 hari? 7 hari mana lebih 15 hari? Cukup 2 syarat. Dah suci tak 15 hari sebelum tu? Sebelum hari pertama. Kan 7 hari mesti ada hari pertama. Sebelum hari pertama tu. Dah suci tak 15 hari? Kira-kira dah 23 hari dah suci. Maka cukuplah syarat lebih 15 hari. 3 syarat cukup, itu baru haid. Jadi kat sini kita dapat faham, boleh tak jadi 1 bulan 2 kali? Walaupun istilahnya datang bulan adalah sebulan sekali. Sebab tu namanya datang bulan. Sebulan datang sekali. Sebulan datang haid sekali. Namanya datang bulan. Dipanggil. Sebenarnya boleh tak jadi sebulan 2 kali? Boleh. Janji cukup syarat. Apa dia? Katalah datang darah 3 hari. 3 hari, 1 hari bulan hingga 3 hari bulan. Berhenti. Cukup tak syarat haid? Cukup. Lebih 24 jam. Tak lebih 15 hari. Dah suci 15 hari. Cukup. Maka 3 hari adalah haid. Kemudian dia suci 20 hari. Kita ambil 3 hari datang haid tu suci 20 hari. Kering 20 hari. Dah 23 lah semua. Kemudian datang balik 3 hari. Dalam bulan yang sama. Datang balik. Yang datang balik tu takkanlah sebulan 2 kali. Silap lah. Sebab apa? Tengok syarat. Sabar dulu tengok syarat. Yang datang balik tu, yang 3 hari, 4 hari lah kita ambil biar berbeza. Datang 3 hari, suci 20 hari, datang balik 4 hari. Mana haid? 3 hari adalah haid kerana cukup syarat. Syarat dia apa? Lebih 24 jam, tak lebih 15 hari, dah suci 15 hari. Yang datang 4 hari tu, ujung tu, pertama, lebih tak 24 jam. Lebih 24 jam sebab 4 hari. Lebih tak 15 hari? Tak lebih 15 hari sebab 4 hari. Dah suci tak 15 hari? Dah, bukan suci 15 hari. Suci 20 hari lah. Lebih. Maka haid dia pada bulan tu 2 kali. Kerana cukup syarat. Macam ni pula. Macam ni pula macam ni. Kami belajar dulu teori macam ni. Tak ada tulis-tulis. Dah lah orang lelaki. Tak faham apa. Muda pula tu. Umur 16. Umur 16. Belajar. Tok guru ajar. Kita dah tak tahu apa benda. Duduk pula sekolah pula pondok, mana campur lelaki perempuan. Perempuan pun tak tengok. Tapi akhirnya boleh faham. Kerana apa? Kami punya apa ni, syarat Tok Guru dah letak. Sebelum pergi keluar mengajar, wajib hadam dua perkara. Walaupun nak ajar bab solat, walaupun nak ajar buat puasa, bab zakat sekalipun, nak mengajar di luar, masa tu muda-muda lah, nak mengajar di luar, kena lalu dekat Tok Guru dua perkara. Pertama, faraid kena settle. Ajar Tok Guru lah contohnya. Tok Guru kata, lepas faraid, pergi mengajar. Boleh keluar. Majlis surah majlis. Yang kedua, haid nifas. Yang ini bila alamak, selagi tak khatam haid nifas, lagi tu tak boleh keluar mengajar. Walaupun yang nak keluar mengajar tu bukan haid nifas. Nak keluar mengajar buat solat. Tak ada kena-mengena pun dengan haid nifas. Sebenarnya ada kena-mengena. Cuba baca kan. Syarat-syarat apa perkara yang haram solat. Kan? Yang tak boleh solat. Bila ada haid nifas, mesti kena terangkan macam mana. Jadi kadang-kadang tu lepas. Jadi terpaksalah kami lepas. Tu yang kami boleh lepas tu. Best kami.
Lepaslah. Sebab apa? Terpaksa. Kalau tidak, tak faham juga ni. Terpaksa. Dan kami belajar dulu teori je. Macam ni je. Okey. Contohnya, datang darah 5 hari, berhenti 14 hari, datang balik 6 hari. Haid tak? Datang 5 hari, suci 14 hari, datang balik 6 hari. 5 hari yang depan ni haid tak? Haid. Sebab apa? Cukup syarat. Dia dah suci 15 hari, katakanlah dia dah suci sebelum tu 15 hari dan tak lebih 24 jam dan tak lebih 15 hari. Selesai. Kemudian suci 14 hari. Yang ni yang datang pula 6 hari ni. Hari sebelum nak datang 6 hari kena datang sehari dulu kan? Ke terus 6 hari? Mesti sehari dulu. Pada hari pertama datang tu, maka haid ke tak? Biasa orang cakap haid terus. Sebab apa? Dah lama dah, berapa lah dalam 13 14 hari dah lama lah, entah 16 hari kot. Ah, sebab tak boleh kod kena kira. Sebenarnya baru 14 hari suci. Datang balik 6 hari. Sebelum 6 hari tu datang sehari tu. Masa datang hari pertama daripada 6 hari tu, check lah. Lebih tak 24 jam. Masa tu tengah berjalan, dikira lebih lah 24 jam. Lebih tak 15 hari? Tak lebih. Dah suci tak 15 hari? Ah, yang ini. Tak suci lah 15 hari. Bila tak suci, darah itu adalah isyadah. Confirm isyadah. Darah hari yang pertama. Hari yang pertama datang, hari pertama daripada 6 hari tu adalah isyadah. Hari yang kedua tu adalah haid sehingga 2 hari kedua hingga hari ke 6. Maknanya 5 hari je haid. Datang 5 hari, suci 14 hari, datang balik 6 hari. 5 hari yang pertama adalah haid. 14 hari memanglah suci. Hari pertama daripada hari yang ke-6 keluar darah tu adalah istihadah, wajib sembahyang. Berapa ramai yang tak sembahyang? Ramai. Ada darah tak sembahyang. Ada darah tak sembahyang. Padahal tak semestinya, kadang-kadang ada darah wajib sembahyang. Tu, hari pertama daripada 6 hari, wajib solat, wajib puasa, wajib semua. Kemudian masuk hari kedua, darah tu bersambung, keluar hari kedua tu, keluar darah. Hari tu baru haid sehingga habis. Kerana darah yang kedua tu, yang keluar, yang hari yang kedua tu, dah cukup syarat. Kenapa? Lebih tak 24 jam. Lebih. Lebih tak 15 hari. Tak sampai 15 hari. Kan? Dah suci tak 15 hari? Dah suci 15 hari. Kata suci 14 hari. Istihadah adalah dihukum suci. Jadi 14 hari suci, kering. Satu hari tu dihukum suci walaupun ada darah. Namanya suci juga. Jadi 15 hari dia suci. Cukup tak syarat untuk hari yang seterusnya untuk jadi haid? Cukup syarat. Sebab tu kena belajar muda-muda. Saya mengajar setakat ni 40 kata je, 50, 60, 50. Dia agak susah lah sikit. Sebab tu kena muda-muda. Ini yang paling ringan dan yang paling senang. Tak tahulah yang susah macam mana sekejap lagi. Ni senang. Ni senang. Belum masuk lagi. Ini patutnya kena belajar umur 8 tahun dah pandai. Ni. Habis. Okey, satu lagi. Datangnya darah 3 hari. Nak tengok faham ke tak faham. Datang darah 3 hari, suci 10 hari. Datang balik darah sehari. Lepas tu berhenti. Habis cerita. 3 datang darah, 10 hari suci, sehari datang balik. Jadi haid berapa hari? Semua. Maksudnya semua lah kan? Maksudnya 3, 10 dan 1. 14. 14 hari haid. Ya, 14 hari. Kenapa pula 14 hari haid? Guna alasan ni apa dia? Kan sebanyak-banyak 15 hari. Nak kena guna alasan juga. Kan sebanyak-banyak 15 hari. Yang ni baru 14 hari. Maka semua adalah haid. Termasuk 10 hari. Dan haid yang 3 hari adalah dalam kitaran yang pertama. Haid yang darah yang 3 hari adalah kitaran yang pertama. Darah yang hari yang ke-14 tu adalah kitaran yang pertama juga kan. Darah yang sama. Betul? Okay? Berbeza dengan datangnya darah 3 hari, suci 15 hari, datang balik 3 hari. Darah haid adalah 3 hari, 15 hari suci, cukup syarat. Darah haid 3 hari yang seterusnya adalah haid juga, tapi kitaran yang berbeza. Next cycle. Kitaran yang seterusnya. Faham? Dua-dua adalah haid, tapi ada beza. Bezanya apa? Tak ada. Dari segi hukum tak ada bezalah. Sebab apa? Sebab 3 hari yang pertama adalah haid, 15 hari suci, 3 hari datang balik ni adalah haid juga, tapi cycle yang lain, kitaran yang satu lagi. Yang tadi 3 hari datang, suci 10 hari, datang balik sehari. Sehari ni adalah haid dalam kitaran yang sama. Faham kan? Faham kan? Faham. Kena faham, kalau tidak lambat nak habis ni. Kena faham cepat. Okey. Habis. Jadi boleh tak jadi macam ni? 4 hari haid,
3 hari suci, 4 hari haid. Tak boleh jadi. Suci itu maksudnya apa? Maksudnya suci lah. Tak boleh jadi. 4 hari haid, 3 hari suci, 4 hari haid. Tak boleh. Sebab apa? Dia bila 4 hari haid, 3 hari suci, 4 hari datang darah balik, semuanya adalah haid. Kerana apa? Nak jadi haid yang pertama dan yang kedua diselangi dengan suci, mesti suci itu 15 hari. Kerana itulah datang darah 4 hari, suci 3 hari, datang balik 4, semua adalah haid. Kerana di antara dua haid mesti 15 hari. Tak boleh di antara dua haid 5 hari, 6 hari, 7 hari, 10 hari, tak boleh. Tak boleh jadi di antara dua haid. Di antara dua haid mesti tengah dia 15 hari. Kerana itulah contohnya datang 2 hari, suci 5 hari, datang balik 2 hari, semua haid termasuk hari yang suci. Tak boleh ini haid 2 hari. Ujung haid 2 hari, 5 hari ini bukan haid. Sebab apa? Tak ada darah, bukan haid lah. Tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Syaratnya apa? Mesti di antara dua haid suci 15 hari. Ataupun kena gabung semua-semua kalau cukup syarat. Gabung dengan ada darah, dengan tak ada darah, semua gabung selagi dalam masa 15 hari. Okey. Ha. Contoh haid. Haid yang pertama 1 hingga 7 Ogos. Yang kedua, suci. Maksud suci kat sini kering. 8 hingga 22 Ogos. Haid datang balik darah 23 hingga 31 Ogos. Jadi 1 hingga 7 Ogos adalah haid yang pertama, maksudnya kitaran yang pertama. 23 hingga 31 adalah haid pada kitaran yang kedua. Kerana 8 hingga 22 cukup 15 hari. Jadi kitarannya berbeza, haid pertama dan haid kedua. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Maknanya 15 hari. 15 hari di antara dua darah, maka dua-dua adalah haid pada kitaran yang berbeza. Okey. Contoh bukan haid. Satu hingga 7 September datang darah. Yang terbaiknya bukan saya tulis haid tu. Sepatutnya tulis darah baru tepat. Haid ni dah macam dah letak hukum terus haid. Maksudnya apa? Haid satu ni maksudnya darah keluar. Darah keluar 1 hingga 7 hari bulan. Suci 8 hingga 19. Datang balik darah yang kedua 20 hingga 27. Baru cantik ni tu kan? Okay. Jadi 1 hingga 7 adalah haid kerana cukup syarat. Sekurang-kurang 24 jam, tak lebih 15 dan dah suci 15 hari. Yang kedua datang darah 20 hingga 27 September, 7 hari, sekurang-kurang 24 jam dah lebih, sebanyak-banyak 15 hari, dia tak lebih, cukup dua syarat ni, haid yang dua ni, darah yang kedua ni. Yang ketiga mesti sekurang-kurang suci 15 hari, tak cukup 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 12 hari sahaja. Bila 12 hari je, maka tak cukup tempoh suci. Kes ni dia rujuk dalam bab istihadah. Cumalah, siapa yang cerdik dia dah dapat baca dah. Berapa hari haid dia yang haid yang pertama tu, 1 hingga 7 bulan tu haid ke tak? Cuba jawab sikit. 1 hingga 7 bulan. Haid. Okey, darah yang keluar yang kedua tu, yang saya tulis haid yang kedua, sepatutnya darah yang kedua tu 27 hingga 27 September tu haid ke tak? Jawapan dia macam ni. Ada haid, ada tak haid dalam tu. Okey, mana haid? 20 sampai 23. 20 hari bulan hingga 23. 20, 21, 22. 21 hingga 22. 20, 21, 22. Kenapa pula jadi macam tu? Pada 8 hari bulan, bila 8 hari bulan suci. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Kemudian keluar darah 6 hari 20 hingga 27 kan? Ha, 19. Jadi 20 hari bulan keluar. Ini adalah istihadah, wajib solat. Wajib solat. 21 keluar darah, wajib solat. 22 wajib solat. 23 baru haid. 23, 24, 25, 26, 27. Sebab itulah kita ada rakaman dan kita ada ni, supaya ada seorang saya dapat maklumat, dia ulang 9 kali baru faham.
umur dia 30 lebih. Kalau umur 30 30 lebih ulang 9 kali, kalau umur 40 lebih ulang berapa belah-belah kali. Nasib baik ada. Kita boleh ambil je lagi ni, tengok kat Facebook ada, dekat YouTube ada. Baru boleh faham. Okey. Berapa kali mandi hadas? Saya bagi teori dulu, sekejap lagi saya akan ada. Sabar, lepas makan sekejap lagi. Lepas ni sekejap lagi ada rehat. Lepas rehat tu baru betul-betul. Ini saya nak bagi maklumat je dulu. Memanglah pening. Eh, Ustaz, tak pernah dengar pun macam ni. Tak pernah dengar pun. Pelik lah. Pelik lah hukum ni, tak pernah dengar pun. Soalan, satu je soalan tanya. Belajar belum? Tak pernah lah belajar. Belajar dengan mak tu tak kira belajar. Belajar betul-betul. Berapa kitab dah habis? Satu kitab pun tak pernah belajar. Memang lah. Dalam kitab semua tulis macam ni. Okay. Beberapa kali mandi hadas. Ni kitab Sabilal Muhtadin. Demikian lagi dengan semata-mata putus darah haid yang alamatnya jika dimasukkan kapas ke dalam farasnya kemudian dikeluarkan, niscaya adalah ia putih dengan bersihnya. Wajiblah dia mandi untuk mengerjakan ibadah seperti sembahyang dan puasa dan barang sebagainya. Kemudian jika ia kembali keluar sebelum genap 15 hari, wajib pula ia meninggalkan sembahyang, puasa dan barang sebagainya. Jika putus darah itu, wajib pula atasnya mengerjakan ibadah yang tersebut itu. Demikianlah hingga lalu 15 hari. Maka pada ketika itu, dikembalikan perempuan itu kepada adatnya jika sudah beradat haid, atau dihukumkan haidnya sehari semalam jika baru kedatang haid. Baca ni memang tak faham. Apa benda tak tahu. Dah lah, bahasa lama. Maksudnya kat sini, wajib mandi hadas besar. Bukan sekali. Orang perempuan yang bermasalah, kadang-kadang dia kena mandi sampai 3-4 kali. Mandi hadas besar. Bukan sekali. Kena mandi banyak kali. Lepas mandi hadas besar, 2-3 hari mandi lagi hadas besar. Mandi haid lah. 2-3 hari mandi lagi. Kadang-kadang ada jadi macam tu. Kalau tak pernah mandi macam tu, bimbang, solat tak sah. Jadi, secara teori dulu. Sekejap lagi praktikal. Maksudnya saya tunjuk. Okey, macam mana? Datang darah 7 hari, kemudian berhenti. Bila berhenti, maksudnya apa? Bila datang darah hari pertama, datang darah 7 hari tau, tapi datang sebelum 7 hari, hari pertama dulu. Datang darah hari pertama, haramlah sembahyang apa semua. Sebab apa? Ada mani', ada penghalang ibadah. Apa dia? Darah. Dah hari kedua, boleh sembahyang tak? Tak boleh sembahyang. Sebab apa? Ada mani'. Hari ketiga, ada mani'. Keempat, kelima, keenam, hari ketujuh, boleh sembahyang? Tak boleh. Ada mani'. Nah, ni ada satu kes. Biasa saya 5 hari je. 5 hari je apa ni, sebulan. Tiba kat hari tu dah hari ke-6. Mestilah boleh mandi. Isyadah. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Pakai kaedah yang tadi. Apa dia? Kan sebanyak-banyak 15 hari. Masa ni baru pakai. Ini baru 6 hari. Biasa tak terkira. Kebiasaan, adat tak terkira selagi dalam 15 hari. Tak kira. Jadi hari ke-6. Tak boleh mandi. Haram mandi. Biasa dah 37 tahun dah. 5 hari sharp setiap pukul 12. Contoh. Pandai pula dia berhenti. Pukul 12 dia berhenti. Saya ekstrim kan contoh tu. Pukul 12 dia berhenti. Tiba kali tu terlebih. Lebih pula sehingga hari yang ke-6. Biasa 5 hari je. Tak mungkin. Ini mesti isi Allah. Pak, kenapa? Hari ke-6 tetap haid. Kenapa? Kan sebanyak-banyak 15 hari guna pada tempatnya. Kemudian kenapa pula tak boleh sembahyang hari ke-6? Tak boleh mandi. Kerana ada mani'. Mana mani'? Haid tu. Apa? Hari ke-6. Hari ke-7 boleh sembahyang. Tak boleh sembahyang lagi. Kerana apa? Ada mani'. Mani' apa dia? Darah. Tu ada darah. Hari ke-8 kering. Sebab dia sembahyang tak? Wajib sembahyang. Kenapa? Tak ada mani'. Wajib. Bila wajib sembahyang, maknanya wajib mandi lah. Okey. Pada hari ke-7, hari ke-8 tu dia wajib mandi. Maknanya 7 hari dia haid. Hari ke-8 dia wajib mandi dan wajib sembahyang. Bila dia wajib sembahyang, wajib mandi, dia pun mandi dan sembahyang. Pada hari ke-8. Hari ke-9 keluar balik. Bila hari ke-9 keluar balik, ada mani'. Ada mani'. Haram tinggal, wajib tinggal sembahyang tak? Wajib tinggal sembahyang. Malah dapat pahala tinggal sembahyang. Dengan syarat niat nak ikut perintah. Allah tak bagi sembahyang dalam keadaan haid. Jadi aku tak sembahyang. Dapat pahala orang perempuan tak sembahyang. Dapat pahala. Malah sembahyang lagi dapat dosa. Betul lah. Orang haid sembahyang dapat dosa. Okey. Hari ke-8 suci. Hari ke-9. Hari ke-7. Hari ke-8 suci. Dia sembahyang apa semua. Hari ke-9 keluar balik.
kena berhenti semua, kena berhenti. Kenapa pula kena berhenti ayat ke-9? Kan ada manik, ada manik ibadah, penghalang ibadah, tapi dah berhenti. Masa ni guna ayat tu apa dia? Kan sebanyak-banyak 15 hari. Sehinggalah hari ke-9 habis. Berhentilah, hari ke-10 berhenti. Wajib mandi sekali. Hari ke-10 berhenti, hari ke-10 wajib semayang tak? Wajib semayang. Hari ke-9, hari ke-9 tak wajib. Malah haram semayang sebab ada manik. Jadi hari ke-10 dah kering. Wajib, wajib. Wajib apa? Wajib mandi. Habis yang dah semayang, kalau dah puasa macam mana? Ber. Puasa dia jadi puasa, dapat pahala sunat. Sembahyang dia tak apa, tak ada apa kan? Sebab sembahyang memang tak payah qada pun. Maknanya hari ke-10 adalah haid. Hari pertama hingga ke-7 adalah haid. Hari pertama hingga ke-7 adalah haid. Hari ke-8 yang duduk sembahyang tu dihukum haid. Hari ke-9 datang balik darah kan, haid. Hari ke-10 suci, suci ya. Habis mana-mana pun, bila saya sebut pasal ni je mesti. Yang lagi teruk kan, yang lagi kesian, dia ada tabir, dia ada langsir kat belakang, bunyi kat belakang. Yang ada kat sini tak apa, yang tu kat belakang bunyi bercakap. Buka-buka tengok semua dah 60 ke atas. Agak-agak macam mana dia buat masa dia muda. Ya Allah, kesian. Ada saya jumpa sehingga kan dia kena qada, dia kena fidyah banyak. Dekat satu lori beras. Sebab bila dia puasa, dia kata sah puasa. Katalah macam tu kan, kita ambil contoh. Dia keluar 3 hari, kemudian suci 10 hari. Keluar balik sehari. Kan 14 hari semuanya. 10 hari tu dia dah puasa. Maka dia tak kodok. Padahal wajib kodok puasa tu. Sebab kan haid, dia tak kodok. Dan dia selalu jadi macam tu. Setiap tahun dia datang. Saya kira kan kalau dalam mazhab Syafi'i, dia kan double, apa dia panggil, berganda. Berapa tahun dah? Dah 40 tahun dah. 4 tahun lepas. Okey, 40 tahun, 40 cupak, ganda. Lepas tu, kemudian tahun seterusnya ganda. Adalah satu lori, kita ambil satu lori, tuang kat depan ni kata. Bayar fidyah. Tak, masih baiklah orang kaya. Puasa dan sembahyang dia dikira tak sah. Tapi kalau tak sembahyang berdosa. Kalau tak sembahyang berdosa. Kenapa pula semayang tak semayang berdosa? Kata 7 hari datang darah, hari ke-8 tu suci, hari ke-9 datang balik ni. Hari ke-8 ni kalau tak semayang berdosa. Kalau semayang tak sah. Memanglah tak sah. Kan hari ke-9 keluar balik. Maka tak sah dah semayang dia kan, dapat pahala sunat. Puasa ni pun tak sah. Nampak tak? Kadang-kadang waktu tu waktu haid. Tapi wajib juga semayang, wajib juga puasa. Kerana apa? Kerana masa tu mana tahu lagi dia nak keluar esok. Dah tahu ke? Hari ke-7 keluar, lepas tu berhenti hari ke-8. Tahu ke esok tu nak keluar? Mana tahu? Bila mana tahu? Wajiblah. Kerana apa? Tak ada manek. Nanti kang keluar balik. Dia tak ada nanti kang. Kalaulah nanti kang macam tu, macam mana tau? Kalau keluar 7 hari, lepas tu berhenti. Nanti kalau keluar hari ke-15, baik tunggu tu sampai hari ke-15 tak ada sembahyang. Mana boleh? Berhukum dengan keadaan waktu tu. Sekarang apa? Sekarang kan suci, kering kan? Ada mana ya? Ada penghalang? Tak ada. Mandi. Kalau dia keluar hari ke-8, hari ke-9, kalau dia keluar hari ke-9 nanti macam mana? Tunggulah dia keluar dulu. Barulah cerita. Kemudian, dia pun tak sembahyang. Katalah hari ke-8, tetap tak mandi dan tak sembahyang. Dia takut keluar pada hari ke-10 lah kata. Dan tak keluar nanti hari ke-10. Kalau keluar hari ke-10, kan semua tak sah. Dia pun tak puasa dan tak sembahyang hari ke-8 suci. Berdosa. 9. Hari ke-10 keluar balik. Kan aku dah cakap? Kan aku dah cakap juga berdosa. Dia tetap berdosa. Walaupun dia dapat agakkan hukum fiqah, dia tak boleh main agak-agak. Dia mesti berhukum waktu tu. Sekarang apa jadi? Sekarang darah dah berhenti hari ke-8. Kan nak buat apa? Bila berhenti, wajib sembahyang. Sebab tak tahu lagi apa akan jadi akan datang. Kalau keluar hari ke-10, kalau keluar hari ke-14, kalau esok kiamat. Boleh nak kalau main buah kalau boleh lah. Jadi kalau esok kiamat, macam mana kalau esok kiamat tak payah lah macam tu ke? Tak kan? Jadi itu ambil sikit dulu. Untuk cerna dulu. Ambil sikit dulu. Okey, dan apabila di antara tu katalah 7 hari kemudian suci ke tamat 3 hari lah panjang sikit, kemudian keluar balik 2 hari. Jadi 7 3 suci 2 hari. Jadi 7 3 semua 12 hari kan. Okey. Masa 3 hari nak cerita pasal 3 hari yang suci yang kering ni.
hari ke-8, hari ke-8 suci. Wajib mandi, wajib sembahyang, wajib puasa. Kalau kalau puasa lah. Kalau qada puasa hari tu, qada dia tak terkira, dia kena qada balik. Dia tak kira. Jadi hari ke-8 dia wajib sembahyang dan wajib puasa dan dia boleh masuk masjid. Tak ada masalah. Bersama suami isteri, tak ada masalah. Hari ke-8. Hari ke-9 pun sama. Hari ke-10 keluar balik. Bila 10 keluar balik, puasa dia kena qada. Ha, itulah. Jadi habis yang dia dah buat dah bersama suami isteri, yang itu tak payah qada pun tak apa. Sekali nak qada ke tak qada yang tu. Itu kira halal. Itu kira halal. Ha, kira habis. Dah masuk masjid. Dah masuk masjid, dihukum haid tu. Walaupun macam tu halal, tak ada apa. Ha. Sebab apa? Wakil berhukum sekarang nak masuk masjid. Orang haid boleh tak masuk masjid? Tak boleh. Sekarang ni, sekarang tu masuk hari ke-8 ke-9 suci. Ah, suci masuklah. Habis kan hari ke-10, hari ke-10 mana tahu jadi apa lagi. Jadi sebab tu dia tak berdosa pun. Malah boleh masuk. Boleh masuk masjid, boleh baca Quran. Rupa-rupanya aku 3 hari aku baca Quran dalam keadaan haid. Tapi waktu tu mana dia tahu. Okey. Jadi maksudnya kalau dia akan beberapa kali masuk, beberapa kali mandi hadas. Kalau jadi lagi teruk, 3 hari datang, kemudian suci sehari, wajib mandi, sembahyang apa, datang balik 2 hari, berhenti balik, datang suci balik sehari, wajib mandi lagi, walaupun sampai 4-5 kali. Sehinggalah dalam masa 15 hari. Lebih 15 hari nanti cerita kemudian. Istilah seterusnya. Istilah seterusnya, istilah yang perlu sentiasa dipakai. Pertama fatrah, yang kedua niqab. Boleh juga kita istilahkan naqab. Dia ikut baris je lah. Nun, qaf, alif, hamzah tu. Kalau baris bawah niqab, baris atas naqab. Setengah orang panggil naqab, setengah panggil niqab. Satu lagi fatrah. Yang ini perlu faham. Fatrah adalah ketika dalam tempoh haid. Maksud dalam tempoh haid adalah 15 hari. Tetapi ketiadaan darah yang keluar. Maksud ketiadaan darah yang keluar, ni ada beberapa istilah yang perlu faham. Maksud keluar tu apa? Saya selalu bagi contoh muka. Ambil wuduk wajib basuh muka. Muka tu apa? Susah nak sebut. Muka tu apa? Selama ni ambil wuduk wajib basuh muka. Muka, tangan, kepala, kaki. Sekarang nak basuh tangan, mana tangan? Ni semua tangan. Kan? Bila kita ilal marafiq, sehingga ke siku. Wah, siku selesailah. Kepala. Wa masahu bi ru'usikum. Sapu kepala. Kepala tu apa? Ni kepala. Kalau ni kepala, boleh sapu kat sini. Ni apa? Telinga duduk kat kepala ke duduk kat muka? Kalau duduk kat muka, wajib basuh telinga, basuh muka. Sebab nak ambil wuduk, wajib basuh muka. Kalaulah ni kepala, masa nak sapu kepala, boleh sapu telinga. Tak payah sapu kepala. Sebab ni kepala. Sekarang mana? Ha, sebab tu lah. Ni duk border. Telinga duk border. Sebab tu kita kena tahu muka kita mana. Barulah kita sah ambil wuduk. Muka adalah boleh tumbuh anak rambut. Sehingga ikut anak rambut ni. Sehingga anak rambut yang atas. Sehingga. Nampak ni. Sehingga ke telinga. Macam ni. Ini ke bawah. Adalah muka. Apa sahaja yang tumbuh di atas. Di atas muka ni, daripada start anak rambut sehingga pergi ke telinga sini, sehingga anak telinga ni, dia tak masuk telinga, tepi telinga, sehingga ke bawah ni adalah muka. Kalau ada janggut, wajib basuh janggut. Sebab janggut duduk di atas muka. Hidung wajib basuh tak? Hidung. Ni bukan muka. Sebab dia duduk atas muka. Bulu mata wajib basuh tak? Baju. Sebab dia duduk atas muka. Semua kan? Kalau katakanlah keluar tai lalat, memang keluar tai lalat besar dan ada bulu, panjang bulu tu. Contoh, wajib basuh tak tai lalat tu? Tai lalat itu adalah muka. Bulu tu? Bulu juga adalah muka. Contoh yang lebih ekstrim macam mana? Pelanggan tu ada kat tadi. Contoh. Mana nak tahu? Tapi tangan tak boleh gerak lah. Tapi ada kat tadi. Mungkin boleh jadilah kembar. Kembar dua. Kemudian tangan, biasakan kepala melekat dua. Ini tangan yang melekat. Tangan kawan tu. Kembar dia melekat kat sini. Doktor cakap kalau belah sini mati. Jadi biar dia macam tu. Akhir sekali matilah. Matilah kembar dia tu. Jadi doktor pun potong tangan. Pam, ada tangan kat sini. Elok je hidup. Soalannya, tangan tu muka tak? Muka, sebab dia duduk atas muka. Termasuklah orang perempuan ni. Orang lelaki tak ada. Orang perempuan dia ada segmen. Ni bahasa dia panggil tali tudung. Tu bahasa Melayu. Tali tudung dia panggil ni. Sebab orang perempuan dia akan simpan. Okay, panjang. Segmen ni duduk atas muka.
bila selak ke belakang ambil wuduk, tak sah dia wajib basuh walaupun panjang. Wajib basuh. Sebab tu orang perempuan elok potong ajalah. Sup, sup, selesai masalah dia. Selagi sepanjang mana dia wajib basuh. Poin dia kat sini, apa sahaja yang di atas muka, maka wajib basuh kerana wajib basuh muka. Soalan, maksud keluar tu apa? Ni fatrah ni. Ketika dalam tempoh haid, tapi ketiadaan darah yang keluar. Keluarnya darah, maka darah tu dihukum haid. Keluar tu apa? Keluar tu adalah, ha ni. Keluar tu adalah keluar. Keluar tu adalah keluar. Yalah, keluar tu adalah keluar. Kalau bahasa orang perempuan dia panggil ada kat pad. Keluar. Okey. Dan juga dimasukkan keluar. Ha, ni kena faham istilah ni. Termasuk juga keluar, dia panggil istilahnya fatrah. Tak keluar, tapi keluar. Maksudnya, bila cek menggunakan kapas, masih ada kesannya. Dia dinamakan keluar. Baru ni ada dekat masjid yang sangat besar. Dia kata, saya tak pernah datang haid. Kenapa tak pernah keluar haid? Saya tanya dia balik. Maksud keluar tu apa? Maksud keluar tu kalau pakai apa? Liner apa? Panty, ah, liner tu dia kata tak ada pun kat situ. Cak salah tu kata. Salah tu. Maksud keluar betul. Maksud keluar adalah keluar dengan maksud tak ada dekat liner tu apa ni? Pen liner tu tak ada kat situ. Pad tu lah tak ada kat situ. Maknanya betul. Bila tak ada dekat situ, maka betul. Dia tak keluar. Tapi ada satu lagi yang namakan keluar. Bila cek, ambil kapas cek. Ada. Ada tu namanya keluar. Maksudnya keluar ada dua. Pertama, keluar yang dimaksudkan dengan keluar, menitik ataupun ada dekat pad. Yang kedua, tak keluar. Tapi bila cek, ada. Walaupun warna dia kuning dan cair. Dia nama keluar. Jadi, bila dia balik, lepas ada cerita lebih kurang, dia balik selang dua minggu kot. Dia mesej, dia kata... Dia kata, adalah ustaz. Saya cek, ada 6 hari. Tapi sangat cair, macam warna tanah je bila cek. Tapi tak pernah keluar dekat suar dalam, dia kata. Maknanya, berapa tahun dah semayang? 15-16 tahun dah semayang. Maknanya, mandi hadas, dia tak mandi hadas. Maknanya semayang dia boleh dikatakan tak sah seumur hidup dia. Sebab apa? Masa bila dia mandi? Tak kahwin lagi. Kalau dia kahwin, boleh cover balik bila bersama suami isteri dia mandi. Cover lah sekali. Walaupun banyak juga dia yang tinggal. Dia tak kira dia bersama suami isteri dalam keadaan haid lagi. Berdosa besar lagi. Kalau dapat anak, dajjal anak. Kenapa? Kita cakap. Dajjal diriwayatkan. Dilahirkan. Dia terjadinya dajjal. Ibu bapa dajjal ni, dia bersama waktu keadaan haid. Keluar anak, dajjal macam tu. Keluar anak. Ha. Jadi maksudnya, kena jagalah benda tu. Anak tu. Anak nanti keluar. Kalau katalah berlaku persenyawaan waktu tu ke macam mana, ke sperma duduk lama dalam tu ke apa. Yang bukan tahu sangat bab ni. Jadi maksudnya, menyebabkan pembenihan tak cantik awal-awal. Jadi kena cek. Bila cek-cek, rupanya ada 6 hari. 5 hari, 6 hari. Oh, maknanya selama ni, semayang dia tak sah. Waktu, walaupun waktu kering sebab tak mandi hadap sah. Dan dia wajib qada lah. Qada ajalah. Okey, yang maknanya fatrah dihukum haid, maksudnya fatrah adalah dihukum haid. Maksudnya fatrah dia keluar, tapi dia bukan keluar, dia keluar bila cek baru ada. Dan dia nama keluar dan dia dihukum haid dan haram masuk masjid, haram sama suami isteri, haram sembahyang, haram puasa dan sebagainya. Yang satu lagi dipanggil niqab ataupun naqab. Yang ini betul. Yang ini ketika dalam tempoh haid tapi tak ada darah keluar dan cek pun tak ada. Ini dipanggil naqab. Cek pun tak ada. Contohnya, 3 hari datang darah, kemudian hari keempat dia cek, tak ada. Dia panggil naqab. Kenapa tak panggil suci? Sebab dia mungkin akan datang lagi. Kan? Mungkin akan datang lagi. Katalah 3 hari, hari keempat cek tak ada, dia dipanggil naqab, niqab. Kemudian katalah 5 hari. Dalam keadaan naqab 5 hari. 3 hari datang, 5 hari nak kok. Okay. Datang balik 2 hari. Bila datang balik 2 hari, 3, 5, 2. 5, 6, 7, 8, 10 hari semua. Okay. Yang 5 hari itu dia panggil nak kok dan dia haid tu. Kan? Tapi waktu tu dia tak tahu lagi. Waktu hari ke-4, hari ke-5, ke-6, ke-7 dia tak tahu lagi. Sehingga keluar balik.
katakanlah datang 3 hari, hari keempat adalah nakok, hari kelima nakok dipanggil nak istilah je ni, istilah je. Nakok nakok sehingga hari yang ke-15, masuk hari yang ke-16, tetap juga kering, tetap juga suci, nakok juga. Maka tahulah dia bahawasanya itu bukan nakok dah, itu suci. Tapi hukum sama je, cuma istilah. Bila datang balik, oh rupanya nakok. Eh tak datang darah terus suci, dia memang 3 hari je bulan tu. Maknanya suci sebenarnya tu. Hukum, hukum sama. Istilah je. Istilah je. Tak tahu istilah nakok pun tak apa juga. Yang penting fatrah. Jadi nak tak nak mesti check. Sekejap, nak tengok sikit lagi. Okay, yang terakhir sebelum kita rehat, tanda berhenti ada 2. Apabila darah kering maknanya berhenti. Yang kedua, bila keluarnya al-qasah al-bayda ni tu. Dulu para wanita menemui Aisyah radhiyallahu anha membawa kapas yang ada sufrah warna kuning. Setiap masa awal-awal Islam tu, diorang tak tahu macam mana, tak faham, diorang check bawa kapas tu, bagi tunjuk. Cari isteri Nabi tunjuk. Seorang, dua orang, seorang, dua orang. Pening kepala nak check kapas seorang pula ni. Kemudian Sayyidatina Aisyah berkata, la ta'jalna hatta tarainal qassatal bayda. Jangan kamu terburu-buru sehingga, terburu-buru apa? Terburu-buru mandi sehingga kalian dapat melihat qassat al bayda, iaitu lendir putih lutsina yang bukan warna putih, bukan keputihan, yang cecair jernih. Setengah perempuan ada, setengah perempuan tak ada. Biasanya keluarnya dia bukan darah. Dia panggil lendiran putih, masa ni suci. Walaupun ada keluar tapi suci. Cuma bila dia ada unsur-unsur colour bercampur dengan sikit ada kuning, masih lagi ada. Sebab janji ada colour, ada unsur warna, masih lagi haid. Janji betul-betul kering, barulah namanya kering. Ataupun betul-betul tak ada colour, itu namanya kering. Ada dua lah. Pertama, kering maksudnya kering, tak ada apa-apa. Masuk macam tu, keluar juga macam tu kapas. Yang kedua, maksudnya keluar ada cecair, tapi cecair tu lendir putih yang tak ada colour langsung, lutsina. Dia nama kering juga. Boleh mandi juga. Ada dua. Apabila keluarnya al-qasah al-bayda, cecair ataupun berbenang putih. Jika cairan keruh setelah masuk masa suci, maka cairan tersebut tidak dianggap sebagai haid. Ini berdasarkan kata Ummu Atiyah, kunna la na'uddul qudrata wal sufrata ba'da tuhri syai'an. Kami tidak memperhitungkan cairan berwarna kuning mahupun keruh setelah masa suci sedikit pun. Macam mana? Katalah suci dah 10 hari, 11 hari duduk suci ya. Keluar color. Color apa? Keruh ataupun warna tanah atau warna keruh keluar. Itu bukan haid. Bukan haid. Sebab apa? Dia duduk waktu suci. Tengah suci elok-elok keluar. Keluar. Ada colour. Bila ada colour, dia adalah bukan haid. Macam mana haid? Datangnya. Macam mana haid? Haid datang 3 hari. Hari keempat makin slow. Hari kelima warna kuning. Hari keenam jadi keruh. Keruh tu haid. Maksudnya untuk keruh ni jadi haid, dia mesti bersambung dengan haid. Kalau dia tak bersambung dengan haid, keruh tu bukan haid. Duk suci dah 15 hari dah. 15 hari dah suci, 16 hari, 17 hari datang keruh ataupun warna tanah, bukan haid. Kecuali keluar darah betul, haid lah. Warna tanah, bukan haid. Bukan haid. Tapi yang haid macam mana? Warna yang sama. Dia datang haid elok 5 hari, hari kena makin slow, hari ketujuh keluar warna tu haid. Kenapa? Dia bersambung dengan darah. Jadi warna tanah ni nak jadi haid, dia mesti bersambung. Tak bersambung, dia tak haid. Tu kena ambil perhatian. Dan keutamaan cara mengira haid. Lepas ni yang inilah tamyiz. Tamyiz beza sifat darah. Kita akan bincang lepas ni lah. Ambil nafas dulu. Maklumat banyak-banyak masuk, dilimpah juga kan? Jadi rehat sekejap. Berapa? Setengah jam ataupun 20 minit. Saya nak rehat pun rasa tak cukup. Tak tahulah macam mana boleh rehat. Tak cukup dah masa ni. Jadi kita cep. Oh. Oh, tapi sekarang dah pukul apa? Oh, yalah ilaha illallah. Oh, cantik-cantik. Kita sambung lagi boleh tak semua? Saya tak baca. Baca tengok pukul 10 je. Rupa-rupanya sambung lagi. Kena sambung lah. Buka balik. Lagi setengah jam. Tak apalah. Bagus juga. Penting juga ni. Sampai makanan tak sampai. Kalau tidak, tak guna juga.
Kan boleh makan. Okey. Tarik nafas dulu. Ini penting. Ini banyak orang salah. Yang pertama, keutamaan mengira haid. Okey, ini kena hadam satu lagi. Yang pertama tadi, saya ulang balik. Haid adalah sekurang-kurang 24 jam, sebanyak-banyak 15 hari. Atau ni, haid adalah sekurang-kurang 24 jam dalam masa 15 hari dan haid juga tidak melebihi 15 hari dan haid juga mesti suci 15 hari sebelum tu. Ini pertama. Yang kedua ni, kaedah nak mengira tempoh darah ni. Kaedah ni mesti ikut turutan. Ramai orang lompat. Pertama, kena guna kaedah sekurang-kurang 24 jam, sebanyak-banyak 15 hari. Kaedah tu. Yang kedua, kalau lebih 15 hari, barulah guna tamyiz, dia panggil. Beza sifat darah. Kalau tak boleh tamyiz, dia panggil luput syarat tamyiz tu istilah dia. Barulah guna adat kebiasaan. Contoh, datang darah 7 hari, kebiasaannya dia, datang darah 14 hari, kebiasaan dia 7 hari. Dia biasa 7 hari, dah 40 tahun 7 hari. Pada bulan tu 14 hari. Okey. Ramai orang dia lompat terus kepada adat. Adat saya 7 hari, maka hari ke-8 mandi. Tak boleh. Berdosa mandi dalam keadaan haid. Berdosa besar. Sembahyang tak sah, sembahyang berdosa lagi, baca Quran berdosa lagi, semua berdosa. Kenapa? Dia lompat kaedah. Dia kena guna kaedah yang pertama dulu, kemudian yang kedua tamyiz, yang kedua bawa adat. Contoh, biasa 7 hari, datang 14 hari. Pada hari ke-7 datang, hari ke-8 tu datang juga. Hari ke-8 tu haid ke tak? Gunalah cara berat tadika. Macam mana? Hari ke-8 ni lebih tak 24 jam? Lebih, cukup satu syarat. Yang hari ke-8 ni lebih tak 15 hari? Tak lebih, cukup dua syarat. Dan dah suci tak 15 hari sebelum? Dah suci. Maka haid lah hari ke-8. Haid lah. Kerana apa? Guna hari yang pertama, guna kaedah yang pertama. Apa kaedah yang pertama? Sekurang-kurang 24 jam, sebanyak-banyak 15 hari. Sekurang-kurang 24 jam, sebanyak-banyak 15 hari. Jadi darah yang datang pada hari ke-8 adalah tak lebih lagi sebanyak-banyak. Jadi guna kaedah yang pertama. Okey. Kemudian bila nak guna kaedah adat, lambat lagi. Katalah darah berterusan 16 hari. Yang ini dah masuk istihadah dah. Darah datang 16 hari. Biasa orang akan kata 15 hari haid, 1 hari istihadah. Pada hari yang ke-16, kan? Macam sepatutnya kena fikir. Pada hari yang ke-16 kena fikir macam ni. Datang hari ke-15. Alamak, darah dah 15 hari ni. Okey, kena fikir-fikirkan lah. Masuk darah hari yang ke-16. Masuknya hari yang ke-16 darah. Maka dia kena fikir. Cara dia fikir macam ni tau. Macam mana? Aku dah 16 hari. Sebanyak-banyak haid adalah 15 hari. Bermakna dalam darah 16 hari ni ada haid, ada istihadah. Tu cara fikir. Bukannya 15 hari haid, 1 hari istihadah, hari ke-16. Bukan, salah, sesat dan menyesatkan. Datang darah 16 hari, maka fikirlah dalam 16 hari ni ada haid dan ada istihadah. Soalan, kat mana haid, kat mana istihadah? Nanti kita belajar. Tapi betul, ada haid, ada istihadah dalam tu. Cuma tak tahu berapa hari haid, tak tahu berapa istihadah. Mungkin tak 7 hari haid, 7 belen dia tu semua istihadah. Mungkin datang 16 hari, 7 hari haid. Datang 17 hari darah, 7 hari haid. Boleh jadi 10 hari istihadah. Boleh. Sebab tu kata pada hari yang ke-16 tu barulah dia perasan, barulah dia tahu, yakinlah dia bahawa dalam masa 16 hari darah tu ada haid dan ada istihadah. Jadi kena kira. Cara kira tu nanti. Tu cara fikir dulu. Biasa orang fikir datang dalam 16 hari, 15 hari haid, 1 hari istihadah. Allah, salah. Boleh juga jadi, contohnya boleh jadi keadaan macam ni, 10 hari haid, 6 hari istihadah. Maknanya hari pertama sehingga hari ke-10 haid, hari ke-11 hingga hari ke-16 istihadah. Boleh jadi.
Boleh juga jadi 10 hari istiadah. Hari pertama hingga hari ke-10 istiadah. Hari ke-11 hingga hari ke-16 tu haid. Boleh jadi. Boleh jadi. Sebab tu kena fikir macam mana hari ke-16. Ada haid dalam 16 hari tu, ada haid dan ada istiadah. Kalaulah darah tu datang 15 hari betul berhenti. Nak fikir apa? Tadi 16 hari, datang 14 hari lah. Datang haid 14 hari, darah datang 14 hari lepas tu berhenti. Nak fikir apa? Semua haid tu fikir. Kenapa? Kan sebanyak-banyak 15 hari, kat situ nak pakai. Datang darah 15 hari lepas tu berhenti. Nak fikir apa? Tak payah fikir istiadah. Fikir apa? Kan sebanyak-banyak 15 hari dan dia sebanyak-banyak, maka semualah haid 15 hari. Datang darah 16 hari. Bukan sebanyak-banyak, kan sebanyak-banyak 15 hari bukan dah. Tak pakai dah kaedah tu. Pakai kaedah mana? Dalam 16 hari ini ada haid dan ada istiadah. Datang darah 20 hari, sama juga. Dalam 20 hari ini ada haid dan ada istiadah. Cara kira nanti dulu. Fikir dulu, cara fikir dulu. Okey. Okey, katakanlah darah datang 16 hari. Habis nak guna cara mana? Orang kata apa? Biasa saya 6 hari. Maka haid saya adalah 6 hari yang awal. Salah juga cara tu. Dia mesti guna cara kaedah yang kedua, iaitu apa dia? Tamyiz, beza sifat darah. Kalau kita boleh tengok, tengok balik dekat nota tu yang ada color-color tadi. Bila ada dua color, maka bolehlah beza sifat darah. Bila ada dua color, bolehlah beza sifat darah. Tak ada color, boleh beza sifat darah. Kalau dia hari pertama hingga hari ke-16, warna merah yang sama, boleh beza sifat darah tak? Faham tak tamyiz ni? Mumayyiz, perbeza, ataupun beza sifat darah. Faham? Beza sifat darah. Rasa dah bahasa Melayu dah tu. Nak beza dia mesti kena. Boleh tak kalau datang darah merah warna sama, nak 16 hari, boleh beza? Tak boleh beza kan? Maksudnya nak beza kena 2, 3 dan lebih pada ni baru boleh beza. Jadi apa? Beza sifat darah. Ini darah ada 7 kali semua. Katakanlah, tahu tak? Nak tahu lah. Sebelum tu nak minta tolong jawab. Tahu tak? Yang darah yang kuat, katalah hitam. Kemudian darah selepas tu keluar darah yang merah, maksudnya lemah. Tahu tak yang kuat tu haid, yang lemah tu istiadah? Tahu tak? Ada orang tahu tak kat sini? Tak tahu lah. Ada tahu? Tak tahu. Takkan tak pernah dengar? Darah yang kuat, yang warna pekat adalah haid, yang cair itu istiadah. Pernah dengar? Tak pernah dengar? Tak pernah dengar? Macam itulah. Kebanyakan orang, ada orang yang faham darah yang kuat adalah haid, yang cair adalah istiadah. Dan kaedah tu betul. Cuma nak guna tu, waktu nak guna tu nantilah. Macam mana nak guna? Kalau katakanlah darah tu datang 10 hari warna hitam, 3 hari warna merah, kemudian sehari warna keruh. Biasa macam itulah. Makin mencair. 10 hitam, 3 merah, sehari keruh. Maka haidnya mana apa? Bukan hitam. Sebab apa? Nak guna tamyiz, beza sifat darah, mesti lebih 15 hari. Itu baru 14 hari. Jadi haidnya mana? Semua. Selagi tak lebih 15 hari, warna ke, sikit banyak ke, selang berselang tak selang ke, tak jadi hal. Semua adalah haid. Selagi dalam 15 hari. Jadi kalau kata darah datang hitam 5 hari, 3 hari merah, 2 hari kuning, sehari keruh, semua adalah haid. Kenapa? Tak lebih 15 hari. Kemudian datanglah darah yang boleh tamyiz, yang boleh beza. Macam mana? Bila lebih 16, 10 hari hitam, 6 hari merah. 10 hitam, 6 merah. Kalau ikut kaedah beza sifat darah, boleh beza tak? Boleh. Yang mana kuat? Mestilah hitam kuat. Yang mana haid? Hitam. Hitam. Kerana itu saya sebut tadi, pada hari yang ke-16, kena fikir apa dia? Dalam 16 hari ni ada haid dan ada istiadah. Kemudian dia cek diary. Sebab tu wajib tulis. Setiap perempuan wajib keluar je wajib tulis. Warna dan pukul berapa semua wajib tulis. Wajib catat. Kalau dia berhenti dalam 15 hari, guna tak yang tadi? Tak guna. Buat apa? Tak gunalah catatan tadi. Warna biru ke warna apa keluar sekalipun, tak peduli. Sebab apa? Kan dah 15 hari. Tapi kalau lebih 15 hari, perlu check. Kalau tak check, kalau check tak ada ataupun tak tulis, bimbang, tergolong dalam golongan mutahayyirah. Yang ini jahanam hidup ni. Mutahayyirah dia panggil. Perempuan yang hayyirah. Bahasa Melayu kita tukar hayran.
apa hairan? Tercengang. Mutahayyirah, perempuan yang tercengang. Perempuan yang tercengang wajib mengamalkan ihtiyat. Tak faham pun tak apa, dengar aja yang ni. Bila dia wajib mengamalkan ihtiyat, maka banyak benda yang dia tak boleh buat. Jadi jangan tergolong dalam golongan yang mutahayyirah. Lebih-lebih lagi mutahayyirah mutlaqah. Yang ni lagi jahannam hidup dia. Kenapa? Haid datang kali tak akhir berapa hari? Datang warna apa? Dia tercengang. Semua tercengang. Datang awal bulan ke akhir bulan? Tak tahu. Dia panggil mutahayyirah mutlaqah. Orang macam ni puasa Ramadan, dia kena puasa 2 bulan lebih untuk puasa Ramadan. Tapi tak masuk dalam pelajaran kita. Tu fardu kifayah, bukan fardu ain. Sebab apa? Semua tercengang. Darah sentiasa keluar ni. Darah dah keluar. Berterusan tak berhenti-berhenti. Sekarang masuk bulan Ramadan. Nak puasa? Kalau haid macam mana? Kalau isyadah macam mana? Kerana itu dia wajib puasa 2 bulan lebih. Berturut. Sebulan penuh. Dan bulan yang kedua penuh dia wajib puasa. Jadi jangan tergolong dalam golongan tu lah. Jadi kerana itu kena catit. Bila catit? Pada 16 hari, datang darah 16 hari. Hari ke-16 ni, oh rupanya darah hari ke-16 ni rupanya ada haid dan ada isyadah aku ni rupanya. Dalam 16 hari ni pun cek. Oh 10 hari warna hitam. Merah 6 hari sampai sekarang hari ke-16. Maka hari ke-16 tu barulah confirm isyadah. Sebab apa? Sebab bukan confirm isyadah hari ke-16. 10 hari aja yang hitam itu adalah haid. Hari yang ke-11 adalah isyadah, hari yang ke-12, 13, 14, 15 adalah isyadah, termasuk hari yang ke-16 juga adalah isyadah. Maka dia wajib mandi pada hari yang ke-16 dan dia wajib sembahyang pada hari yang ke-16 dan dia wajib qada' 5 hari. Yalah wajib qada' sebab hari yang ke-11 tu dah bertukar hitam kepada merah. Maka hari yang ke-11 adalah isyadah. Yang kuat adalah haid, yang lemah adalah isyadah. Sepatutnya kena pernah dengar lah benda ni. Kalau tak pernah dengar, teruk nak faham ni. Jadi maksudnya kat sini, walaupun darahnya keluar 16 hari, sebenarnya haidnya hanya 10 hari sahaja yang hitam. Katakanlah macam mana tau? Okey, ataupun saya ambil contoh yang kedua pula, 10 hari hitam, 10 hari merah. 10 hari hitam, 10 hari merah. Berapa hari haid dia? 10 hari hitam. 5 hari hitam, 15 hari merah. 5 hari hitam adalah haid. 16 hari hitam, 3 hari merah. 16 hari mana boleh? Sebanyak-banyak haid adalah 15 hari. Kalaulah tak boleh tamyiz, baru berpindah kepada adat. Macam mana tak boleh tamyiz? Tak boleh beza. Macam mana? Datang hitam merah kuning, hitam merah kuning, hitam merah kuning. Macam mana nak hitam merah kuning sehingga 16 hari? Hitam merah kuning, kuning kuning, hitam hitam, hitam merah merah, merah kuning, macam itulah. Datang keruh 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 keruh, hitam hitam merah, hitam merah balik sehingga 16 hari. Boleh beza tak? Memang boleh beza. Tapi boleh nak tentukan mana haid mana isyadah? Tak boleh. Bila tak boleh, dia panggil luput syarat tamyiz. Tak boleh tamyiz. Bila tak boleh tamyiz, guna kaedah ketiga, adat. Adat dikira bulan lepas ataupun bulan terdekat. Bulan lepas berapa? Bulan lepas 6 hari. Maka haidnya adalah 6 hari saja. Dah susah lah maksud ni. Tak apa, lepas ni kita jawab soalan. Jawab soalan mudah sikit. Okey, contohnya lagi yang lain. Dia nak beza sifat darah. Nak beza sifat darah, darah yang kuat dan darah yang kuat adalah haid, darah yang lemah adalah isyadah. Itu caranya. Okey. Darah yang kuat untuk jadi haid, dia mesti ada dua syarat lah. Syarat apa? Syarat haid lah. Apa syarat haid? Mesti sebanyak-banyak, lebih daripada 24 jam dan jangan lebih 15 hari. Itu cakap yang tiga tadi tu, tetap pakai juga kaedah tiga haid tadi. Jadi contohnya darah hitam datang 16 hari, merah datang 5 hari, boleh tak kita nak ambil 16 hari itu adalah haid? Tak boleh. Kata hitam tadi yang kuat adalah haid. Tak boleh. Kerana apa? Kerana sebanyak-banyak haid 15 hari. Jadi boleh tak nak ambil 15 hari hitam je haid? Sehari hitam tu isyadah. Tak boleh juga. Habis macam mana? Dia panggil luput syarat tamyiz. Habis tu nak guna kaedah apa ni? Kaedah adat. Adat berapa? 6 hari. Haidnya 6 hari. Boleh faham? Boleh kot? Boleh? Hei, macam tak boleh je.
Okey, katalah orang tu dia pakai apa IUD tu yang pencegah kehamilan. Bila pakai benda tu kadang 6 bulan tak keluar darah haid semua kan. Kemudian lepas dia dah waktu habis expired dah dia punya tu, dia akan jadi gila. Sistem badan akan jadi gila. Kadang-kadang keluar 18 hari, kadang-kadang keluar sebulan tak berhenti. Sebab kita dah kacau sistem dia, sistem badan dia akan keluar tak menentu. Bila dia keluar tak menentu, cara penyelesaian ni sangat penting tau. Sangat penting. Jadi bila 24 jam sekurang-kurang 24 jam keluarnya dah 30 hari. Kena guna kaedah sekurang-kurang 24 jam. Tapi tak boleh guna sekurang-kurang 24 jam sebab apa? Dah lebih. Okey tak apa. Sebanyak-banyak 15 hari. Tak boleh juga guna kaedah sebanyak-banyak 15 hari sebab dah 30 hari nak guna macam mana? Contohnya. Jadi nak guna kaedah apa? Guna kaedah tamyiz kerana tu tahu, kena tahu. Kena tahu. Color, kena tahu color. Kalau tak boleh beza sifat darah, barulah guna adat. Kebanyakan orang dia terus langkah kepada adat. Datang darah 20 hari, dia kata haidnya biasa 7 hari, maka haidnya hanyalah 7 hari. Salah. Tak boleh. Dia kena guna tamyiz dulu. Boleh beza sifat darah tak? Tak boleh. Kenapa pula? Semua hitam 20 hari. Nak beza macam mana semua hitam? Tak boleh. Bila tak boleh, barulah guna adat. Bulan lepas berapa? Bulan terakhir berapa? Bulan terakhir 10 hari. Maka haidnya bulan tu adalah 10 hari. Datang darah 20 hari, maka 10 hari haid dan 10 hari lagi istiadah. Tak guna kala ke? Walaupun ada kala-kala ni, tak guna kala. Luput syarat tamyiz. Kenapa pula luput syarat tamyiz? Kerana darah hitam tu lebih 15 hari ke? Ataupun darah hitam 12 jam. Hitam 12 jam, merah 15 hari. Boleh tak hitam tu nak jadi haid? Kan kata kuat adalah haid. Boleh tak hitam? Tak boleh. Kenapa pula tak boleh? Sekurang-kurang haid 24 jam. Ha? Boleh tak? Okay, tengok sikit lagi. Lepas ni jawab soalan terus. Lepas jawab soalan ni senang. InsyaAllah senang. Cara membezakan sifat darah, tamyiz, hitam, merah, coklat, kuning, keruh. Itu dari segi kekuatan. Sebenarnya tak semestinya macam ni. Kita boleh fikir sendiri. Hitam kan pekat. Keruh kan, warna tanah tu kan cair. Di antara tu makin menurun lah. Kita fikirlah sendiri. Lepas hitam mungkin kita boleh letak hitam merah apa? Merah darah ikan tu. Boleh letak kat situ nombor 2. Yang ketiga merah. Merah. Yang keempat merah cair. Kemudian mungkin boleh letak merah jambu kan. Kemudian coklat kan. Kemudian kuning. Kemudian keruh. Kemudian ada sikit. Maksudnya letaklah berapa banyak pun. Maksudnya yang penting yang paling pekat adalah hitam, yang paling last sekali adalah ada unsur warna walaupun sikit. Ambil watercolor budak-budak kanak-kanak ni, budak-budak tu cuba ambil putih, tu ambil letak sikit je merah, sikit je. Ada berubah tak? Ada berubah sikit. Sikit tu pun dah dikira haid kerana ada unsur darah walaupun sedikit. Sehingga kan ambil putih, apa putih je, putih tak ada lah. Tu nak tengok dari segi color tu. Dan dari segi kepekatan juga boleh tamyiz. Pekat lebih kuat daripada cair. Bau busuk lebih kuat daripada yang kurang baunya. Dua sifat lebih kuat daripada satu sifat. Tiga sifat lebih kuat daripada dua sifat. Sama kuat. Yang mana keluar dahulu adalah kuat. Yang ini mungkin kita tak sempat nak masuk. Kalau masuk habis muntah darah semua kat sini. Yang bab-bab dua sifat, tiga sifat ni kita tengok keadaan lah. Mungkin saya boleh sebut ajalah. Faham, tak faham pun tak apalah kot. Okay. Turutan sifat warna darah tamyiz. Hitam, merah, kuning, keruh yang saya sebut tadi. Jika ada dua sifat darah, maka yang kuat sahaja adalah haid. Kalau penuhi syarat haid. Itu sebut bawah tu. Jika memenuhi syarat haid. Syarat haid apa? Yang tadilah. Sekurang-kurang 24 jam, sebanyak-banyak 15 hari. Itulah. Walaupun dia kuat, tapi tak cukup syarat sekurang-kurang dan sebanyak-banyak, tak menambah haid juga. Habis itu nak buat macam mana? Darah berapa hari? Luput syarat tamyiz. Jadi macam mana? Adat. Ikut adat. Okey. Adat haid. Sudah dikira adat walaupun sekali. Saya terpaksa lajulah. Nak macam mana kan? Dah tak ada masa. Sudah dikira adat walaupun sekali. Adat haid. Contohnya macam ni. Datang darah biasa 20 tahun, 7 hari. Okey. 20 tahun 7 hari. Pada bulan tu datang 8 hari. Berapa hari adat dia? Orang akan cakap 7 hari. Kebanyakan. Sebenarnya tak. Adatnya adalah 8 hari walaupun baru sekali. Tu, sudah dikira adat walaupun sekali.
datang darah 6 hari selama 45 tahun. Oh, umur dia panjang. 45 tahun dah, 6 hari syak. Bulan tu datang 10 hari. Adatnya adalah 10 hari. Maksudnya adat nak jadi sekali. Adat nak jadi sekali. Dah sudah dikira adat. Yang dimasukkan adat adalah sekali yang terakhir. Dan juga dikira adat, dia datang umur 40, datang darah 6 hari. Umur 40. Kemudian tak datang 10 tahun. Dia ingat menopause aku cepat, menopause aku. Sebab apa? Umur 40 dah berhenti lah. Tapi yang terakhir kena catit. Berapa? 6 hari. Terus, bulan depan tak ada. Allah, aku dah menopause ke ni? 41, 42, 43. Confirm dah aku. Menopause lah aku. Awalnya aku menopause. 44, 45, 46 sampai 50. Rupa-rupanya tak pause. Play lagi. Faham tak? Tak faham sudah. Dia ada pause kan, ada play. Kan ada stop. Dia sepatutnya bukan menopause. Menostop. Bagus betul. Stop terus. Sebab kalau pause boleh play lagi. Yalah, tak faham pun. Okay, 40. Kemudian umur 50 datang balik darah. Datang darah terus isi Allah. 17 hari. Okay. Dan dia bila 17 hari, macam mana dia nak buat? Pertama. Macam nak? Hari ke-16 tu. Hari ke-16. Datang darah hari ke-16. Adakah haidnya 15 hari sehari hari ke-16 tak isi Allah? Tak. Dah belajar. Jadi nak guna apa? Nak buat macam mana? Tamyiz. Boleh tamis, dia cek balik kalender dia, semua hitam. Tak ada beza, tak boleh beza, hitam. Ataupun mega hitam, 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 kuning, mega hitam. Tak boleh beza juga. Okay. Jadi sekarang nak buat apa? Tujuk nak ikan 16. Adat. Adat dia buat bila? Bulan lepas. Bukan bulan lepas. Tahun lepas pun tak ada. Bukan tahun lepas. 10 tahun lepas, last 6 hari. Tetap dikira adat 6 hari juga. Jadi haidnya adalah 6 hari. Pada umur 50 yang datang terus tu. Yang kata istiadah tu. Datang terus 16 hari. 16 hari yang datang. Sebenarnya haidnya adalah ikut adat. Adat yang mana? 10 tahun lepas. Jadi adat dikira yang kali terakhir. Bukan bulan lepas. Kalau bulan lepas kali terakhir, maka bulan lepas lah adat dia. Kalau 2 bulan lepas, 2 bulan lepas. Kalau 10 tahun, 10 tahun lah. Okay. Perkiraan adat dah sampai kot tu eh? Dah sampai. Perkiraan adat adalah pada diri wanita tersebut. Maksudnya dia tak boleh ikut mak saya 7 hari. Nenek saya 8 hari, mesti saya juga 8 hari, tak boleh kira. Walaupun dalam kampung tu semua sama. Semua 7 hari, dia seorang je 10, tetap kira dia juga 10. Dia tak boleh ikut orang kampung. Okey. Adat dirujuk pada bulan terdekat. Ni, maksud bulan terdekat ni maksudnya yang last. Yang kali terakhir. Tu nak kira adat tu. Tu nak kira adat. Okey. Apabila berhimpun 3 sifat darah yang kuat dan yang sederhana ni saya baca je. Yang ni tak faham pun tak apa sebab kita tak ada masa. Bila berhimpun 3 sifat darah, iaitu kuat, sederhana dan lemah. Darah yang kuat dan sederhana adalah haid. Maksudnya 2 darah tadi, hitam datang, merah datang. Hitam adalah haid. Kalau cukup syarat, merah istiadah. Yang ni tak, merah dan hitam, 2-2 adalah haid. Tapi kalau cukup syarat. Syarat dia apa? Syarat yang besar dia ada 2. Apa dia? Syaratnya, hitam dan merah bila bergabung tak lebih 15 hari. Itu syarat apa tu? Itu syarat haid lah sebenarnya. Dan hitam dan merah kalau bergabung lebih daripada 24 jam. Syarat apa tu? Syarat haid lah tu. Jadi bila 2 color hitam dan merah, maksudnya kuat dulu baru lemah datang. Bila kuat baru lemah datang, betul kuat adalah haid, lemah adalah istihadah. Itu kalau lebih 15 hari. Okay. Dan itu kalau ada 2 color, yang mana color hitam dan kemudian merah berterusan sehingga istihadah. Tapi kalau ada 3 color, multicolors, 3 kali. Hitam 5 hari, merah 5 hari, kuning 6 hari. Okey, hitam 5 hari, merah 5 hari, kuning 6 hari, semua 16. Kalau hitam 5 hari, kuning hitam 5 hari, merah 5 hari, kuning 5 hari, berapa hari haid? Semua 15. Faham tak? Bila hitam 5 hari, merah 5 hari, kuning 6 hari. Isya Allah, hari ke-16 tu dapat tahu isya Allah. Aku dalam tu, dalam darah tu 16 hari ada haid dah ada isya Allah. Cek balik 5 hari hitam, 5 hari merah, kemudian 6 hari kuning. Maka oleh sebab 5 hari hitam dan 5 hari merah boleh gabung. Sebab apa? Sebab kuat dan sederhana boleh gabung. Kuat dan sederhana boleh gabung. Kerana apa? Kerana lebih 24 jam tak sampai 15 hari. Tu syarat haid lah tu. Okey. Bila macam tu, 10 harinya adalah haid. Bukan 5 hari lagi.
dengan syarat kuat datang dulu baru lemah. Kalau merah, merah, hitam, kuning, tak boleh dah. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Sebab merah, hitam, kuning, merah, hitam, kuning. Merah 5 hari, hitam 5 hari, kuning 6 hari. Boleh tak merah tu nak gabung dengan hitam tu nak gabung dengan merah? Tak boleh, sebab dia duduk kat tengah-tengah. Dia mesti duduk kat awal-awal permulaan yang pekat, yang kuat. Boleh tak hitam nak gabung dengan kuning? Tak boleh juga sebab ada merah. Jadi headnya berapa? Ha, kalau pandai headnya berapa? Bila tak boleh guna tu, maka tak boleh gunalah, kaedah campur. Jadi headnya hitam saja. Kan yang kuat adalah haid, hitam saja. Merah 5 hari yang pertama adalah insya-Allah. 5 hari hitam adalah haid, 6 hari kuning adalah insya-Allah. Ha, yang ini tinggi sikitlah. Kalau ada faham, faham. Tak faham macam mana? Oleh kerana makanan dah sampai, marilah kita menjamu selera, kita rehat kejap. Betulkan urat-urat dulu, senaman lompat-lompat sikit apa ke, jalan itik ke apa ke semua, bagi darah tu naik kepala. Kemudian kita akan sambung dengan soalan. Kita akan sambung dengan soalan. Jadi kita punya nota tu habis kat situ je. Dan soalan nanti ada kena mengenai dengan nota tu jugalah, maksudnya nak cari kaedah-kaedah. Wallah. Soalan sekarang? Ada dua soalan? Oh, nak jawab sekarang soalan? Boleh. Oh, okey. Ada soalan tak? Kita terus soalan. Kita terus soalan. Nanti beritahulah. Okey. Pertama, kalau boleh. Assalamualaikum. Salam. Soalan ni kan, lepas kita habis period, darah masa nak masuk ke darah tu berhenti, lepas tu kita nak confirm kata darah tu berhenti, berapa jam dia tu? Okey, itu pun memang panas. Soalan panas juga. Okey. Maksud berhenti adalah berhenti kan. Masuk keluar adalah keluar, tapi ada dua. Kan masuk keluar, iaitu keluar apabila keluar. Yang kedua, keluar apabila cek ada. Walaupun tak keluar, namanya keluar. Tu keluar. Jadi masuk berhenti pula. Masuk berhenti juga ada dua. Pertama, masuk berhenti bila sebab pertama masuk berhenti adalah berhenti. Maksudnya berhenti apa? Cek tak ada, berhenti ya. Kering. Yang kedua maksudnya keluar kosa al-bayadah tadi. Walaupun dia tak kering, tapi tak ada unsur-unsur color kat situ, tetap dinamakan berhenti. Okey. Bila berhenti, namanya berhenti. Bila berhenti, ada mani' ibadah tak? Tak ada. Senang. Bila tak ada mani' ibadah, wajib mandi. Cuma ulama' perincikan ada tiga. Tiga. Yang pertama, dia berhenti waktu kebiasaan dia berhenti. Adat dia berhenti. Contohnya, dia biasa 7 hari. Dan berhenti pula pada bulan tu 7 hari. Dia wajib mandi serta-merta. Check. Okay, confirm berhenti. Wajib mandi terus. Sebab apa? Sebab biasa 7 hari. Dan berhenti pula waktu kebiasaan 7 hari. Wajib serta-merta. Yang pertama. Yang kedua, dia berhenti terlebih daripada kebiasaan. Biasa 7 hari. Tapi berhenti kali tu masa 10. Masa 10 hari. Lebih tak hari kebiasaannya? Lebih. Tapi haid tak 10 hari? Haid. Bukan kata 10 hari tu tak haid. Haid juga. Cuma berbeza pada kebiasaan. Bila dia berbeza pada kebiasaan, dengan maksud terlebih. Terlebih. Lebih daripada kebiasaan. Masuk kebiasaan yang lepas. Biasa 7 hari. Keluar 10 hari. Kan? Bila keluar 10 hari, dia cek. Oh, dah berhenti. Dah hari ke-11 tu dah berhenti. Wajib mandi serta-merta juga. Saya ulang balik. Yang pertama, berhentinya darah waktu kebiasaan berhenti, wajib mandi. Maksud serta-merta tu, tengok ada masa sejam lagi nak habis waktu Zuhur. Wajib mandi serta-merta lah, sebab nak mandi lagi, apa lagi kan, makan masa. Kalau ada dia berhenti waktu almost 10 pagi. Masa apa ni? Saya sebut atas sasul lah. Makanan ni macam mana ni? Apa ni? Atas sasul lah ni. Katalah apa ni, dia berhenti pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi. Bila berhenti pukul 10 pagi, wajib mandi serta-merta kan? Tapi maksud serta-merta bukan pukul 10 lah. Sebab apa? Nak sembahyang apa pukul 10? Jadi maksudnya pukul 3 pun boleh. Pukul 3 pun boleh. Sebab apa? Sebab pukul 3 sempat tak kalau mandi sembahyang Zuhur? Sempat. Itulah maksud serta-merta. Itu maksud serta-merta. Okey, dua lah. Maksudnya dia berhenti waktu kebiasaan berhenti, wajib mandi serta-merta. Kalau lah lepas dia mandi apa semua, habis waktu, wajib qada. Okey. Tak berdosa lah, sebab cek-cek lagi 15 minit nak masuk waktu seterusnya. Mana sempat mandi apa semua? Memang lah, tapi cuma wajib qada.
Okey, cuma saya nak masuk sikitlah bab ni. Contohnya kalau waktu asar dia wajib qada zuhur, tahu tak ini? Yang sebaik tahu yang ni. Kalau qada kalau berhenti waktu isyak wajib qada maghrib. Katalah lagi 15 minit nak habis asar. Dicek. Oh kering. Tapi nak mandi tak sempat kot. Tak sempat nak mandi, nak cari kain apa semua lagi semua tak sempat. Jadi dia pun berhentinya dia pada kebiasaan berhenti hari yang sama, hari 7 hari ni tu ataupun lebih 10 hari, 11 hari, 12 hari tapi masih lagi haid kan. Jadi bila berhenti lebih pada hari kebiasaan, lebih pada hari kebiasaan, kata kita ambil contoh lagi 15 minit nak asar. Cek-cek kering. Berhenti. Okey, bila kering wajib mandi tak? Wajiblah mandi. Bila dia mandi dan tak sempatlah dia solat asar. Kalau sempat sempatlah mandi express, sempat sempatlah. Kalau dia sempat solat asar, dia wajib solat asar, adaan tunai, dan dia wajib qada. Dia wajib qada zuhur. Katalah tak sempat, masuk waktu maghrib, dia wajib sembang maghrib lah, memanglah. Dia wajib qada asar sebab dia tak sempat tadi. Dan dia juga wajib qada zuhur. Sebelum saya yang ketiga, sebelum nak masuk yang ketiga, dia berhenti awal daripada kebiasaan, kan? Nak tanya sikit. Kenapa pula kena qada zuhur? Sedangkan waktu zuhur cek lagi 1 minit nak masuk asar. Cek ada dah. Confirm ada. Habis cek, habislah zuhur. Maknanya secara pasti waktu zuhur tu memang ada dah. Sehinggalah hujung pada asar, cek-cek oh dah kering. Kena sembahyang asar, kenapa kena qada zuhur? Padahal zuhur tu confirm ada dah. Begitu juga dengan isyak. Keringnya waktu isyak wajib qada maghrib. Kenapa pula kena qada maghrib? Kalau dia confirm maghrib memang ada dah. Memang ada. Dia tengah cek tu masuk tengah azan. Ada dah. Kenapa pula kena qada maghrib kalau berhenti waktu isyak? Kenapa pula kena qada zuhur kalau berhenti waktu asar? Sebab boleh dijamakkan. Okey. Apa kena mengenai dengan jamak? Dia bukan bagi musafir. Nak tahu nak jawab macam mana? Sebab ada orang tanya. Sebab kalau dia qada, dia seolah-olah qada dalam keadaan zuhur tu ada haid tu. Kenapa pula nak qada ada haid? Lainlah, tak pastilah. Mungkin yang itu okey, mungkin kita boleh kata mungkin nak dia jaga-jaga. Dia qada bimbang-bimbang tak entah dia kering lagi waktu zuhur lagi, tapi dia cuai. Bolehlah kita kata macam tu. Tapi kalau yakin. Jawapan dia macam ni. Jawapan dia macam ni. Ulama letak kena qada zuhur juga dan kena qada maghrib juga kerana dua masa ni boleh dijamakkan. Okey. Kalau kita mengaji dalam kitab Ayatul Muhtadi pun juga ada. Apa disebut? Dalam setiap waktu sembahyang dia terbahagi kepada 6 7 5 6 7 bahagian. Tahu tak? Dalam subuh ada 5, dalam zuhur ada 7. 7 bahagian sembahyang. Dalam waktu zuhur terbahagi kepada 7. Dia ada waktu fadilat, waktu ikhtiar, waktu makruh, karaha dan sebagainya, waktu haram. Okey. Dia ada waktu-waktu, dia terbahagi kepada waktu-waktu. Salah satu tu namanya waktu uzrin, waktu uzur. Dalam zuhur ada waktu uzur, dalam asar juga ada waktu uzur. Nama waktu tu waktu uzur. Waktu uzur ni macam mana? Yang apabila boleh tak kita sembahyang zuhur pada waktu asar? Bukan qada, tunai. Boleh tak sembahyang zuhur pada waktu asar? Mana boleh? Nak sembahyang zuhur kena waktu zuhur. Dah masuk asar nama qada, tunai tak boleh. Habis kita buat jamak tu, kita sembahyang qada ke tunai yang jamak? Tunai. Jadi maknanya kita telah sembahyang zuhur pada waktu asar. Tak. Kita sembahyang zuhur pada waktu zuhur juga. Tapi dah masuk asal, dia panggil waktu uzrin, waktu uzur. Kerana tu adaan. Waktu ni, waktu zuhur ada dekat asal, waktu asal ada dekat zuhur. Jadi bila kita sembahyang jamak takdim, ambil sembahyang asal waktu zuhur, sembahyang asal waktu zuhur, seolah-olah kita sembahyang asal pada waktu asal, tapi pada waktu uzrin, waktu uzur, yang mana waktu ni hanya boleh kita guna apabila kita musafir lebih 2 marhalah, bla 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 bla. Ada panjang maksudnya dari segi musafir tadi lah. Tak boleh kat rumah, dia rumah. Aku nak sembahyang asar lah sekarang ni waktu uzrin. Tak boleh. Sebab tak cukup syarat. Syarat dia apa? Syarat dia kena musafir, ada tujuan, bukan maksiat dan seterusnya lah. Itu cerita bab jamak lah. Bab jamak. Jadi
Dia sembahyang sebenarnya waktu asar pada waktu zuhur. Maksudnya sahaja aku solat asar jamak takdim. Adaan, bukan qadaan. Walaupun tak masuk lagi. Okey, walaupun tak masuk lagi. Faham tak kat situ? Okey. Itu satu kat situ. Jadi katakanlah, oh dah sampai lah. Dah sampai. Sabar, sabar. Habiskan ni dulu. Katakanlah dia musafir. Dia kering ketika musafir. Sebab pemahaman ni perlu juga. Memang betul. Kena qada zuhur, kena qada maghrib. Tapi bila orang tanya tak boleh nak jawab. Tambah-tambah sekarang fitnah ilmu lagi teruk. Ada geng-geng yang Quran hadis ni. Sikit nak Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Tak pekah tak nak ngaji yang geng-geng ni. Ah, mana Quran? Mana hadis? Mana Quran? Mana hadis? Nampak ya kali jumpa orang ni. Macam mana tau? Maksudnya apa? Maksudnya dia akan tanya. Dia akan tanya. Orang akan tanya. Tambah-tambah budak-budak muda, dia akan cakap, "Kenapa pula kena qada zuhur? Confirm zuhur." Ada lagi. Ah, apabila waktu jamak, untuk dia jamak kan, dia musafir. Okey, dia musafir. Bila dia musafir, keringnya darah haid ketika musafir, waktu tu waktu zuhur, waktu asar. Okey, dia wajib sembahyang asar dan dia juga wajib sembahyang zuhur sebab dia boleh buat jamak takhir. Dia musafir, ni orang musafir, orang musafir. Okey. Dan sama juga dia musafir, dia insyak, kering waktu haid insyak, dia wajib solat insyak sebab dah kering. Dan dia juga wajib qada maghrib sebab dia boleh jamak takhir. Betul? Okey. Tapi dia musafir, kita bukan musafir. Okey, ulama jawab macam ni. Katakanlah dalam keadaan musafir banyak rukhsah, banyak kemudahan yang Allah bagi. Pertama, kalau dia keluar sebelum subuh, dia boleh tak puasa Ramadan. Boleh. Walaupun dia naik kereta terbang sekalipun, tak penat pun dia boleh tak puasa. Betul? Dan dia tak boleh, dia boleh tak solat Jumaat. Sebab dia apa? Dia musafir. Dan dia boleh jamak qasar. Dan dia boleh jamak dan dia boleh qasar, pendekkan 2 jadi 4. Dan macam-macam lagi rukhsah kemudahan yang Allah bagi bila musafir. Bila dalam keadaan musafir dan keringnya darah haid pada waktu asar ataupun waktu insyak, dalam keadaan musafir, dalam keadaan Allah bagi banyak kemudahan, pun wajib qada zuhur. Kalau dalam keadaan tak musafir, dalam keadaan relax-relax, dalam keadaan dekat rumah yang Allah tak ada pun bagi kemudahan yang lain, lagi-lagilah dia panggil qiyas aulawiyat. Kalau seorang yang musafir, yang Allah bagi macam-macam kemudahan, boleh sapu khuf 3 hari, dia pakai, dia ambil wuduk tak masuk kaki pun, dia ambil air letak je atas khuf tu, dan dia boleh apa ni, boleh dari 4 jadi 2, dia boleh tinggalkan puasa Ramadan sebab dia banyak kemudahan. Tapi bila keringnya haid pada waktu asar, wajib juga qada, buat jamak takhir qada, apa yang bukan qada, buat jamak takhir zuhur. Kalau lah orang yang Allah bagi macam-macam kemudahan, pun wajib qada zuhur. Orang yang Allah tak bagi kemudahan, yang duduk kat rumah dalam keadaan bermukim, lebih-lebih lagi lah kena. Ha, sebab itulah walaupun dia bermukim, walaupun dia duduk kat rumah, dia bukan musafir, dia wajib qada zuhur walaupun dia bukan musafir. Tapi alasannya apa? Kerana dua ni boleh dijamakkan, cuma tak habis penjelasan. Ha, dua ni boleh jamakkan, sedang orang yang musafir, kesian dia dalam keadaan penat dan sebagainya semua, Allah bagi macam-macam kemudahan, pun wajib qada zuhur. Sebab boleh buat, bukan wajib qada, pun wajib jamak takhir walaupun benda tu dah lepas kan. Wajib jamak takhir untuk dia sembahyang zuhur sebab dia dalam keadaan musafir. Orang yang tak ada, tak terima apa-apa kemudahan daripada Allah, macam biasa-biasa je macam ni, lagilah kan. Ha, itu dia punya hujah. Soalan ni kita akan jawab, boleh tak? Selepas ini alhamdulillah makanan dah sampai, pastikan sedap sebab tunggu lama. Wallahu a'lam. Kita sambung berapa minit? Berapa minit? Tak berapa minit sambung balik. 20 minit kita sambung balik, jawab soalan lebih kurang ada 20 ataupun 30 soalan, dan soalan yang kat sini juga. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita tamat sesi yang pertama, jadi kita